Nah, setengah orang ini, dia kuatlah dunia sehingga akhirat. Sehingga akhirat dia ni begitu-begitu ya. Ada setengah orang ni kuat akhirat dunia begitu-begitu ya. Sebab itulah kita orang Islam umat Nabi Muhammad, kita kena kuatkan agama daripada hidup dunia. Kerana kita hidup dunia ni buat samatara ya. Dunia hidup kita samatara. Apa lagi di dalam perjalanan ni kita nak menuju akhirat. Akhiratlah tempat kekal abadi untuk kita. Kerana kampung tempat halaman kita bukan di dunia. Bukan di Gubi, bukan di Bapa, bukan di Kok Sumut. Bukan di Takcih, bukan di di Batas Baru dak. Rumah kita asalnya nak ginya tempat Nabi Adam dengan Siti Hawa duduk dulu. Tu nenek kita duduk dulu, kita nak pergi situ ni. Sehingga tu Adam dengan tu Hawa pun, setelah tu hewak turun di dunia, hari ni dia nak naik pergi pula. Dia nak pergi pula. Duk tunggu kita di kubur sampai ke hari ni. Begitu juga Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, selain daripada Nabi Muhammad kita pun dimakialah. Duk tunggu belakang-belakang nak pergi di syurga. Kita akan hidup kekal abadi di syurga esok. Adanya Nabi, adanya Rasul, adanya sahabat, adanya tabi'in, adanya semua umat Islam. Setiap lapisan adanya di akhirat lagi akan datang. Hanya beruntung tak beruntung tu kembali kepada tuan masing-masing. Orang yang padu dengan agama, orang yang taat kepada Allah Ta'ala, maka dia beruntunglah lagi akan datang. Orang tak padu dengan agama apa ni? Orang tak padu dengan agama semata-mata duk kerja buat dunia, maka orang ni rugilah hidup dia lagi akan datang. Kerana bekalan yang kita nak bawa pergi ke akhirat ke dunia ke, di dunia ni berlaku buatnya. Di dunia ni buat berlaku-laku. Kau nak pergi makan akhirat pun di dunia ni lah buatnya. Kau nak makan di dunia lelon ni pun dunia ni lah kita buatnya. Maka susah kita nak wui amalan kita, bekalan kita seimai molek. Kerana kita hidup dunia ni ialah dua bekalan yang kita kena sedia. Nak makan harian pun sining juga. Kena matang, kena kerja. Nak pergi makan akhirat pun sining juga. Kerana dalam kubur di akhirat tak ada dah suruh buat amalan bekalan tak ada. Sini lah panggil susahnya kita hidup kalau tak mikir. Tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka orang ni tak lepas daripada ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah pengajian ni salah satu daripada bekalan yang kita nak bawa pergi. Yang kita nak bawa pergi. Tapi sebelum nak bawa pergi tu, kita selesai dulu apa yang diajarkan oleh agama dalam hidup kita. Nak buat gena kita nak hidup mengikut yang Allah Ta'ala suruh, yang Nabi Muhammad SAW itu suruh. Situlah jadi kepayahan kita. Sebab itulah kita tengoknya masalah akhirat ni jarang-jarang orang, jarang-jarang orang, jarang-jarang orang. Tu dalilnya. Kenapa kita nak wis iman ni payah. Nak wis sama berat ni payah. Golik berat salah satu daripada dua-dua. Orang kuat dunia, maka dia kuatlah dunia. Akhirat gitu-gitu ya. Orang yang kuat akhirat, maka dunia gitu-gitu ya. Lepas tu maka Nabi kata kena. Nabi kata suruh kita pilih hak kekal tahan lama. Tu adalah Quran Tuhan royak tu. Tu. Tuhan suruh ambil hak kekal tahan lama. Siapa dia? Iaitu akhirat. Akhiratlah hak kekal buat selama-lamanya. Maka pagi ni alhamdulillah. Ulama kata limaza arsalallahu ta'ala ar-rusul wa anzalal kutub. Kenapa boleh Tuhan utuskan rasul ke dunia ni? Dan pasal apa tu hewak turun Al-Quran? Tu ulama kata dalam kitab dia.
Ambo baca kata dia kata lima za arsalallahu ar-rusul. Kan apa Tuhan utuskan rasul? Tuhan letak nabi ni. Tuhan bakitkan nabi ni. Wa anzalal kitab, dan Tuhan buat turun al-Quran. Pasal apa? Ulama kata. Maka dia jawab kata litahqiqi masalihil ibadi wal bilad. Tak lain tak bukan Tuhan utus saat ni tu rasul. Wak turun kitab ni litahqiqi masalihil ibadi wal bilad, kerana nak capaikan maslahat hamba-hamba dan juga negara tempat kita duduk ni. Tuhan utuskan rasul, Tuhan wak turun Quran ini kerana kepentingan puak kita belaka. Untuk puak kita, bukan untuk Tuhan. Bukan untuk Tuhan dak. Untuk kita. Tuhan tak perlu gapo ke siapa-siapa. Dia sempurna belaka dak. Kita ni masalah dia. Sebab tu dia utuh rasul ni bawa agama kita. Nawi kita tahu jalan mana jalan baik, jalan mana jalan lurus, jalan yang betul. Jalan yang dapat hidayah daripada Allah. Kalau kita dah baca oleh Fatihah sama ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kat aku ni ya Allah jalan yang betul. Jalan mana betul? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan hak muwi tunjuk kepada orang-orang hak dulu-dulu, rasul-rasul dulu, umat-umat dulu, hak Islam dulu. Ghairil maghdubi alaihim, jalan hak mu tak ada marah, kamu kene waladdallin, lagi pula jalan yang tak membawa kesesatan. Jalan tak ada sesat dak. Ha, itu kita minta oleh Fatihah tu. Fatihah kita baca doa tu. Mula di ihdinas siratal mustaqim. Tu doa situ tu. Sampai di akhir ya amin. Ada amin di belakang kerana ya doa. Dia doa tu. Ia mengandungi doa Fatihah ni. Di akhir dia tu mula ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu kita mengaku diri kita hamba kepada Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau saja ya Allah aku sembah. Iyyaka na'budu. Mung ya aku sembah, tak sembah orang lain. Bahasa kita kata gitulah, mung saja. Mana tak ada capu dengan hamba lain dak. Tak ada capu dengan pujera, tak ada capu dengan pusu. Aku sembah mung ya Allah. Tu iyyaka na'budu. Akan dikau sahaja kami semua. Wa iyyaka nasta'in, dan akan dikau saja aku minta tolong. Tengok molek dari Fatihah tu ke? Okay? Tapi kita baca dia mendengar tak tahu mana. Tu. Mung ya aku sembah dan mung ya aku minta dulu. Aku sutuk suka kau mana mung ya Allah. Habis ku bangun tengah malam minta kamu ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku bagilah rezeki ya Allah. Aku ni sesak sangat lah ni ya Allah. Tak ada kerja ya Allah, macam mana aku nak pera bini, pera anak ya Allah. Bagilah rezeki kat aku ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia minta Tuhan ke? Kerana dia tempat kita minta tolong. Susah ke apa? Ini email hak sebenar lah ni. Kita dah kena balas sikit. Ho-ha, lalu dah. Tak ingat ke Tuhan. Nah, anak mi ditahan perak. Allah. Ngokpok sepuan kucing itu anak dah. Kena. Gaduh di motor nebe, gaduh di motor kemenik. Nak minta tolong tu nebel dengan tu kemana. Nyau. Gendong sekelami juga. Wih, koyak. Tu nebel. Lah, anak kita tahu di mana lah. Tahan ambil kemarin ni. Tak ada klik lagi ni. Mati kau hidup tahu dah tu nebel. Tu nebel, wih. Siap dah lah. Tu nebel. Tu nebel tu, siap lah. Amu nak buat lalih dah. Amu tak tahu. Amu tak ada kuasa. Amu tak ada kenang dengan tahan-tahan. Tak kenang. Siap dah lah. Betul mana pula. Sabar untuk menit. Assalamualaikum. Bini untuk menit tu baik. Untuk menit dadak. Kena gaduh tu lalu ni. Apa dah kerja besar dengan anak.
Allah anak mula bini tahang marai dah. Tidak. Ah tu. Bini tu menit lah. Tu menit tak ada pergi bakar tadi je baru. Ah siap dah lah. Klik. Kau lah. Yang tak kena weh. Aku mana? Orang kapu tanya. Tahu lah. Serah ketua lah. Baru serah ketua. Yang ketiga baru serah ketua. Tak luk tu nebe, tak luk tu kemenin, baru serah ke Tuhan. Tuhan duduk lama tiga. Ah, cuba tengok. Sebenarnya kena Tuhan dulu. Kena Tuhan dulu. Apa kena Tuhan dulu? Ambil asmaya ke, hapas jadah tu, maya hajak. Ya Allah, ya ta, ya Allah, ya Tuhan ku, aku ni ada hajak besar dengan ya Allah. Aku nak rayak kemung, ya Allah. Anakku ni lah, dua beradik ni, ya Allah. Ambil ditahan kemarin lagi. Tak tahulah buku kok mana pun tak tahu ku ya Allah. Tak ada khabar berita apa dun mana ni telaga bakung kau telaga buruk kau tak tahu. Ah tu. Kau yak Tuhan dulu baru pergi cari tuk nebel. Baru pergi cari tuk menik. Baru cari orang ke nebel. Itu baru betul kita. Kau itu doa yak tak iya kan nak budua iya kan nasta'in. Mung ya aku sembah ya Allah dan mung ku minta tolong. Bos untuk suka tak nak minta tolong Tuhan tak. Tuhan duduk lama tiga. Pakal kena kita jadi Tuhan lagi mana. Mari cari kita yang tiga dah. Menatan ni. Tak ada. Ha, kalau tu kalau tu nebel tu sanggup. Pakal tak nak aku dah. Ah ha, kalau tu imik. kalau tu menis sanggup. Pakal tak nak aku ni dah. Aku duduk yang tiga. Ah, akhir-akhir orang dia minta kat aku. Ah, tu tak luk tu nebel tu menih baru mai kat aku. Ah, salah gitu. Ha, kalau kita jadi Tuhan aku mana? Duduk situ pula aku mau lah. Ah, ya. Jadi Tuhan hok nombor satu kita tok nombor tiga. Ning dalil kata kita ni ime tak sapa lagi. Kena minta Tuhan dulu. Sebelum nak pergi cari orang cari apa, minta Tuhan dulu. Royak Tuhan dulu. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku ni kena bala, ya Allah. Macam manalah, ya Allah, tolonglah aku ni, ya Allah. Kau jadi royak ke? Kita nak minta tolong dia. Ha, lepas tu, pergi lah. Pergi cari tu nebek, pergi cari tu menik. Tak apalah dah kita buka pintu dengan Tuhan dah. Tuhan nak buka siapa dia? Kan nak buka dengan tu menik tolong kita. Kan nak buka tu nebek. Tu nebek tolong kita. Tapi tu yang buka dah lah. Ah, tu yang buka dah. Kalau tak ada nebek tu pun tak ada gapo. Tak ada gapo. Kadang-kadang orang lalu jalan yang tolong. Nah, orang nak makan nasi kabu. Orang mana tahu dia cok kereta. Lek pagi, nampak kita gaduh. Dia tanya, apa tu duk gaduh tu? Apa naik motor lah tu sekelamin tu. Dia mengatakan, anak iya ambil di tahan kemarin. Patu-patu. Oh lah, dia cari motor nebel berkali gaduh tu. Lepas tu nampak teh kau tu pula tu nebel tak ada berkali. Motor menek pula. Oh. Anak yang nama gapo? Tu ke? Acu ambil sekali nak tulis nama sikit. Kadang-kadang orang dia makan teh tepi tembok. Ya. Dia tu hai nak tolong. Dia pun telefon ni. Hello? Kecik ngenai dia. Ni ada waris kita di Gubin ni ambil ditahan marilah dua orang naik orang. Mek dia ni kat orang susah. Tak tahu duduk mana lah. Nama budak ni, nama ni, nama ni. Serta yang naik kata, tak apa kari aku pergi tak. Ha, tengok. Dia tu hai nak tolong. Tidak, dia tu hai nak tolong. Tak nanti ke pia-pia. You akan jumpa tu hai, you akan jumpa dengan orang tolong. Ha, tu nak panggil email orang kukuh baru kena. Ni dak yang tiga. Ah, sepon nak gila dah. Ah, no ya tu. Apa ni cara kita nak jembo tak betul kita. Tak betul kita nak jembo no ya tu. Ha ni email kita. Ha ni kita nak beki no ya tu. Neh, di antaranya. Baik, hari ni kita nak ngaji gapo hari ni ni? Hari ni nak royaknya. Ha, di antaranya nak bagi ubat gagah. Ubat gagah. Mana hari ni orang tina orang jatuh pun menawi ubat gagah berlaku. Ha, jadi nak tekuk lain tu ubat gagah tu. Lama tu suka kiki babu. Ha. Abang nak ubat gagah.
Tidak. Oh, tua-tua tak aku nak buat apa. Aku tak ada bini guna sorang dah. Jangan gigo tu ubat gagah lain ni weh. Nama yang ubat gagahnya. Yang ni amalat-amalat untuk menjadi gagah gitu. Tu noyak tu. Nabi royak dalam hadis dia. Hadis Siti Fatimah. Ni yang masyur lah nak royak kata orang tahu belakang. Amo tak royak pun tahu belakang. Tapi kita orang mengaji ni kena royak. Kena royak. Kalau tak tahu, ya boleh tahu. Kalau tahu dah, ya jadi kau kemah. Itu nak royak di antara hari ni. Dan nak royak juga di pagi ni, ada 10 gulungi orang Tino pengikut Dajjal. Cuba tengok. Ada 10 gulungi manusia ataupun wanita orang Tino, iaitu tanda-tanda pengikut Dajjal. Orang Tino pesening lah nak ditengok Dajjal mari sikit lagi. Dia lah panggil pengikut Dajjal. Hari kita kena ngaji lah tahu. Dan kita tahu dah, kita boleh pesan ke bini kita, ke anak-anak Tino kita. Kerana Dajjal ni merupakan satu satu makhluk yang Allah Ta'ala beri kuasa ke dia. Tuhan beri kuasa dia lagi ke datang Dajjal. Dia menyebarkan fitnah seluruh dunia. Kecuali Madinah dengan Mekah yang tak masuk. Tu Dajjal. Tapi kita nak dek dak tu Allah Alam dah lah. Tapi mengaji kena royak. Nabi royak 1400 tahun dah. Buku Dajjal ni. Dia akan timbul di akhir zaman. Itu tanda kiamat. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat ialah keluarnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Tu. Dan 70,000 pemuda Yahudi akan jadi tentera Dajjal. Tuan Nabi dia royak. Tu dah. Maka Madinah dengan Mekah dia tak pergi. Kerana malaikat dia jaga. Dia pergi sampai sekerak. Sampai di sepadan dengan Madinah. Dia kejar bombing 3 kali. Dia tak boleh masuk. Dia kejar. Kejar kaki dia. Gup. 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 Paling belakang. Sebab tu orang mati di Madinah. Orang mati di Mekah. Gutung lah. Dajjal mari tak kena nipu dia. Tak kena. Kita kau ninggak siap kau gubi kau mana ni. Dia mari seluruh. Dan dia mari Nabi besar kau sobat-sobat pada hari tu. Bila mu dengar Dajjal dah keluar dah. Mu tamaklah bini mu dan anak dino mu di tiar. Tambak di tiar. Kalau mu tak ada tambak siap. Dia lari perak turut Dajjal. Serok di Dajjal habis noyak tu. Ni tak ada dah kita. Yang kata Dajjal mari dah. Bini you. Berak dah. Lari nusuk dengan kita. Hari tak temda tu. Dajjal berak neraka. Ni Nabi Musa kau sobat. Kalau dengar muncul Dajjal. Mutambaklah isteri kamu dan anak perempuan kamu di tia-tia. Kena beli rata lah. Mutambaklah ni dah kaya sungguh. Nama kaya memu kena pergi beli rata matahari hari tu. Sedar kelok. Nak tambah, aku nak tambah mumekmu. Siap lah orang. Tak motong darah lagi. Bukan lah. Ni Dajjal tu timbul dulu. Tu nak abah you Dajjal-Dajjal. Tapi ketika tu. Ketika tu nak cerita kata. Ketika tu. Mana. Dia kemarah dulu 3 tahun. Turut-turut kemarah. Dia tubik di Asfahan. Dia tubik di Asfahan. Asfahan di mana? Di Iran. Situ dah ada Nabi Doyak. Dia akan muncul situ Dajjal. Ada pun Imam Mahdi. Tak tahu di mana. Duk tunggulah. Sengah ulama dia kata duk kono. Duk Afghanistan dah ada kono. Suruh kata tak dekat Asia kita.
Ah, tu Imam Mahdi. Imam Mahdi dulu belum ada Dajjal. Dalam keadaan pemerintahan Imam Mahdi itulah Dajjalnya muncul. Bila Dajjal muncul, maka Nabi Isa pun turun daripada langit. Dia tak sayak melekat syaitan. Ah, belum waktu subuh. Di mana dia turun? Di Syria. Nabi kata dalam hadis, di kubah putih. Di menara putih. Menara, tiang menara putih. Di tu, di Masjid Amawi. Hak nebah gitu. Ah, situ dia akan turun. Belum waktu subuh. Kerana apa? Kerana ketika tu, kontak hak Imam Mahdi duduk di Syria. Ah, ketika tu tu. Imam Mahdi akan merak semua dalam dunia ni. Negeri mana hak kucak kacik, dia masuk di perak habis. Ah, tu Imam Mahdi. Dan teruk Islam. Dan teruk Islam. Orang pakat mubayah dengan dia berlaku. Hantu panjang lah cerita dia ni. Orang panggil Imam Mahdi. Ah, tu nak ayat. Hantu nak cerita kata, 10 gulungnya orang Tino pengikut Dajjal. Ada laginya, ada laginya hak tak cerita lagi. 13 gulungnya manusia yang didoakan oleh para malaikat. Ada 13 gulungnya orang. 13 peseng manusia. Hak malaikat duk doa. 13 semua. Ah, tu. Ada seorang lagi. 5 gulungnya manusia yang rajin semayah. Tapi tu yang masuk neraka. Ah, hari ni tak habis lah. Hari ni royak gitu-gitu. Ya. Ah, dia nak royak ceritanya. Kita kena ngaji witahu. Ngaji tahu ni lah kita boleh. Boleh jaga kita dan anak cucu kita. Waris-waris kita, saudara mara kita. Ha, ni kita hidup dunia. Ingat molek. Baik. Kita tengok dulu berkenaan dengan zikir-zikir yang menjadi gagah. Ha, ni hadis Siti Fatimah. Hadis Siti Fatimah. Anak Nabi dengan Sayyidina Ali sekelamin itulah. Satu hari dia pergi ziarah Nabi kita. Bukan pergi ziarah sangat, pergi nak minta sana. Dia asalnya Fatimah ni dia tak agak. Hari tiap hari dia duduk kisah gandum buat roti. Duduk kisah gandum buat roti. Sayyidina Ali duduk makan air ke utah. Makan air tu. Jadi buat air, we kutuh makan. Pak utuh bukan makan sikit, weh. Utuh dia ada tempat taruh dari tekok dia ni. Ah, sekali minum tu, ah, tak sederai pun dekat lah. Tu, sebab tu dia seminggu, dua minggu minum air sekali. Bila pasal lapar, dia telah duduk dalam dah. Kelok, kelok, kelok. Kelok, 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 kelok. Dia pergi. Sampai dia terhair. Sebab itulah uto-uto ni orang Arab panggil kata safinatus sahra. Kapal pada pasir. Kapal pada pasir. Jalan tengah panas klik 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 klik. Air duk sipas sini dah. Tuhan buat lagu tu. Tuhan buat uto lagu tu. Sabik dalam Quran Tuhan suruh tengok uto. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mu tak tengok ko bagaimana Tuhan jadikan uta. Tuhan buat uta lagu mana? Ah, tengok tekok panjang. Ah, kaki pun panjang. Ah, panjang gamuk-gamuk kalau suruh kita sebelah mana tu. Ah, tu uta noyak tu. Nah tu. Ah, tu dia antara noyak tu. Fatimah pergi dengan Ali. Jat pakat. Ali, kita pergi dengan ayah kita. We. Aku berasa nak pergi minta. Ya, hamba sore. Khodeh, khodeh, khodeh. Jom, jom. Kerana Nabi kita ada hamba dia. Nabi ada hamba. Dia rolik hamba ni rapas seperai. Jami dulu. Rapas seperai. Jadi hamba. Hamba ni tak boleh milik gapo. Tak ada. Ya kena ada pengulu dia, ada tuai dia. Hamba ni boleh jual sekolah lembu kambing.
Tidak. Dia nak beli tanah, tak boleh. Dia bukan hamba merdeka. Dia ni hamba saya. Ha, tu masa dulu yang tak ada dah lah. Lo ni merdeka belakang dah. Orang ni orang bebas belakang dah. Tu masa dulu. Fatimah pakak sering Ali. Ya, ya, ya. Masa tak arak dah wik Ali wikku ni. Duk kisah kandung ni. Cari orang tolong. Nak cari penolong. Pergi rumah Nabi. Wisalai masuk lah. Nabi pun tanya Fatimah. Mari ni ada apa? Fatimah pun royak ayah. Fatimah mari dengan Ali ni. Hajaknya nak minta lah khodeh sore ho ayah. Karena Fatimah ni tak arak ayah. Duh, kisah gandung nak hari wak roti. Aki boleh gak nak wik ada lah penolong sore. Nah, tu nak sore hamba. Khodeh, saya. Nabi pun jawab. Ayah tak boleh wik ke Fatimah. Ayah tak boleh wik ke Fatimah. Ayah rasa nak jual belakang lah. Ayah nak jual belakang hamba. Ayah nak ambil duit piti ni nak sanggah ahli sufah. Hadut ngaji ke ayah ni di masjid ni. Ahli sufah panggil. Demoning ada ramah duduk di masjid Nabi. Ahli sufah. Termasuknya Abu Hurairah sendiri. Demoning. Duk main gelewat ke serambi sejik Nabi tu. Tidak. Banyak duk situ lah. Duk situ. Kena duk ngaji ke Nabi. Sepuluh tu pakai lo ni. Sepuluh tu pakai lo ni lah. Tu. Bila Nabi cerita ke apa. Turun wahyu. Demon tulis. Tu tulis. Bagi orang ngaji. Kalau lo ni tu pakai lah. Tu pakai duk pondok. Tu guru ngajar, dia pun dobit dah. Tulis tu guru kata. Lagu tu ahli sufah. Nabi kata, aku nak sanggah, demo ni tak ada makan ni. Demo ni tak ada makan ni. Tu. Tak ada makan ni. Lalu tu lah. Fatimah bodoh dia. Bila Nabi royak gitu, dia. Loh, tak jaya juga kita mari. Ayah kita tak wui. Bila dengar Nabi kata tak lewi Fatimah. Fatimah bodoh dia. Fatimah bodoh dia lah. Tu. Maka Nabi pun kata Fatimah, tak apa. Ayah nak ui satu amalan Fatimah klik buat. Fatimah klik gi buat amalan ni lebih pada khodeh lagi. Fatimah akan jadi gagah, tak demik, tak semo, tak sakit. Nabi royak kepada Fatimah. Fatimah nanti dengar Sayyidina Ali. Fatimah, dari Fatimah nak tidur malam-malam. Fatimah berzikir dulu. Berzikir ke apa? Katalah Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Lepas tu tidur. Buatlah tiap-tiap malam Fatimah. Tak akan sakit, tak akan demik, tak akan geno-geno. Lebih pada khodeh lagi. Lebih pada hamba lagi Fatimah. Fatimah tak ada apa lah. Hatu hubak gagah. Ada tu. Tu nak ya. Kena buat nak malam. Bila kita dah lembek dah, dalam kita dah. Kan dah. Subhanallah. Cukup 33. Alhamdulillah. 33. Allahu Akbar. 33. Barulah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Bau tidur dah. Tu. Kerana ayat kursi pun ayat kursi. Kau sana jangan tinggal. Dia tak akan sakit. Tak akan tarok. Tak ada kuasa tarok. Tu nak ayat tu hubak.
Hak Nabi kita royak ke anak dia sendiri. Ni nak yang khususi Nabi wi ke Fatimah. Nabi wi ke Fatimah. Hak ni nak yak kuat. Tapi tak nak lekat mana. Ambo dulu wak dah. Dulu nak yak. Kuat nak malam, nak malam nak tidur. Kadang-kadang terlupa kan tidur. Berak. Nak wak semua-semua. Serinya Ali kata kena. Sejak daripada aku dengar Nabi royak, aku tak pernah tinggal. Sayyidina Ali kata, sejak daripada aku dengar Nabi royak hari itu, aku tak pernah tinggal. Tapi Ali yang imahin, gagah Ali, gagah Musa. Tak ada alat gagah mamak, gagah tayik, tak ada. Kita buat amal deh. Ini ingat mulai, kena yang tersebut. Khususnya orang yang kerja kapung. Orang kerja kapung, orang yang nah kerja kapung. Kerja orang, kerja kapung. Ni, tak jumpa dengan sakit demi tak. Orang demi belakang, tak ada demi dia ni. Katalah, orang besi orang ni dia. Habis. 33 ya. Jangan. Tadi, kau tu kau suku. Kau nak tidur. Nak rebah kepala ke batas. Tidak. Kau mulai lagi, tambah pula keluarlah 3 kali. Kerana Nabi Royak Fatimah, mu jangan tidur, mereka mu kena khotel, kroes sekali habis. Fatimah kata, siap lah ayah, hal lain tak tidur Fatimah. Habis 30 juz tu. Nabi kata, dah membaca keluarlah 3 kali. Sekali kata menepati kroes 10 juz. Sekali kata kroes 10 juz. 3 kali keluarlah menepati 30 juz Al-Quran. Ni nak ayat 2 kali tu. Ingat molek deh. Ni ingat molek. Kelak awak amal lah. Muka kita setara. Dia kata kena gelak ujian. Tak ada ujian lagi gelak yang baru. Ngeret dah. Angin ngeret sekat pocok kowik ni. Sekat pocok kowik ni dengan ayat tu. Macam-macam nak ayat tu. Kita kena buat amal. Ni Islam nak ayat tu Allahu Akbar. Kita tak buat amal. Nabi dia royak tak amal. Nak sehat nak ayat tu kita. Ingat molek ni. Tu dah. Ingat molek. Tu hubat gagah tu. Lama duk pahal kau lain hubat gagah tu. Kita pahal kau lain. Pahal kau dalai-dalai tu tak main. Hak tu je jadi sendiri. Dia gagah jadi belakang lah. Tak ada royak lah mana pun. Naik pini ke, naik setor ke, naik deria ke. Dia gagah ke tak apa lah. Pergi gagah dulu. Ni buatan ubat gagah. Ya apa-apa ada royak ubat gagah. Kita tak? Bukan maksud ubat gagah tidur dengan bini. Tidak. Ubat gagah maksudnya tidak. Tidak sakit, tidak demi, tidak usul noyak tu. Kan noyak banyak orang tua. Dah kita tengok semua orang tua eh. Pak cik umur berapa dah? 80 lebih dah dengar. Ada geno-geno lagi 80 lebih dah. Apa pasal tak arak tu lah. Ikut lagi, amat tak arak lah. Ada buat apa tu. Bining lah kau dalam tak lagi dah. Nak pergi sejik pun kadang-kadang, tak lagi. Hak pasal tak agak. Ni amal hak ni, ni. Hak Nabi royak lebih pada harap, mau sakit gini. Tidak. Kita duk beriming dengan hubak. Nah, duk beriming dengan hubak. Tapi tak ada salah hubak pun ya. Dia untuk nak menyembuhkan penyakit juga. Tapi Al-Quran pun menyembuh juga. Zikir-zikir. Hani no yak tu zikir ke Al-Quran ke. Jadi hubak belakang dia reti so. Dia tak reti ke yak tu ai tawar. Suka klik. Gena ni? Bid'ah. Syirik. Yak membodoh. Tidak. Tu no yak tu. Dia tak reti eh. Dia tak reti so kena ayat tu. Bodoh.
Sepuluh orang baca Quran, mayak dua tahun umur. Lari, semua baca. Dia mati dah. Mati dah. Yang bodoh, no, ya tu. Tidak. Dia tak ngaji, dia belagu habis. Belagu. Bukan belagu dengan orang. Ngaku kayu pun dia belagu. Tidak. Nah, no, ya tu. Dia tak ngaji. Aduh. Ini saya ingat kerana. Kalau aku mati, bacalah. Bacalah Fatihah di kepala aku dan Alif Lam Mim. Awal surah Baqarah 5 ayat. Bacalah di kakiku. Ialah 3 ayat daripada surah Baqarah. Akhir surah Baqarah. Tengok. Ibnu Taimiyah pun pesan kepada anak murid dia. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi pun pesan kepada anak murid dia. Suruh baca di kepala dia, di kaki dia. Ini saya ingat lagi no. Aci boleh satu kali khotbah baru molek. Tu. Sekali khotbah, mayat tak ada mandi lagi tu. Mari dah tak reti lari. Tidak. Hatu noyak kita. Buku noyak banyak. Tentang zikir banyak. Hak Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Beratus-ratus kelebihan zikir. Dalam kitab dia noyak tu. Tu noyak. Noyak tu kita tak sapa kaki noyak. Bore royak pak sinamatullah. Mana tu? Mana hadis mana? Lah cari mik lah mong. Aku dulu royak pun wujud dah. Suruh aku cari pula. Hani noyak tu. Sebab tu kita kena belajar ilmu lah melepaskan kita daripada kejahilan. Kejahilan ingat molek. Dan kita kau ngaji tak kebal lah. Kau tak kebal lah. Kau tubik. Tu kau apa ni kau luah kita pun. Dia tak ngaji so kau. Orang royak hatu, kau pergi hatu. Orang lain tak tahu dah. Orang tanya kita pun, tanya hatu tak apa. Tanya orang lain tak, tak boleh awak lah. Hani dek jadi ni. Ingat molek. Deh. Sepuluh orang buat air tawar, tak ada gapo. Buatlah air tawar, gapo nama habis seperti telaga, tak ada gapo. Tidak. Ubat ke kapung, tak ada gapo. Asuh penawar tu, asuh tak ada gapo. Sipir hati kita molek. Jangan hidup berpegang dengan tuk bomo. Tu yang besar sekali. Jangan hidup berpegang dengan tuk bomo. Jangan kata tuk bomo tu wisia. Tu salah. Bukan tu bomo saja. Mau sakit pun tak boleh dengan iPad pun. Dengan ubat parah pun tak boleh. Dengan air garam pun tak boleh. Kena pahal lagu tu. Ni kita duk gaduh. Orang duk ubat ke kapung. Duk gaduh dengan syirik. Sipai hati molek. Kita kena ajar lagu mana. Nah, tak sewi terjun ke dalam tu. Tuk bomo sepatu juga. Kalau tak sandar dengan Tuhan, tak ada jalan. Allah, mari kau ni enggak. Buat pergi kau lain. Amba jamin eh, mari kau ni ni. Ya, bunuhlah. Bunuhlah, tu bomo bunuhlah aku tu. Tidak. Boleh kalau mari kau ni, insyaAllah lah. Kalau Tuhan bui tu. Kalau Tuhan bui. Sandar Tuhan lalu dah. Hani nak ya tu bomo kena mengaji juga. Tu bomo sendiri pun. Takut dia pergi bangga terlajak. Kerana ramah dah siar. Ramah dah siar. Mari sore siar, dua siar, tiga siar, sepuluh siar, 20 siar. Lama-lama mari tu nak. Allah, dia kacau kau lain. Muhammad ni misal minta masuk pagar siar dah. Ya ibu. Hak tu. Sipai molek benda tu. Sipai molek. Ya hati kita, etikok kita. Pegangnya kita nak salah. Itu dah. Hati nak royak kata, kita perubah agama semua lagu tu lah. Haning panggil, zikir yang Nabi kita ajar kepada anak no dia, Fatimah dengan Sayyidina Ali tu lelaki dia. Ali kata, aku sejak dengar Rasulullah royak hari tu, aku tak pernah tinggal zikir nak tidur. Ingat malam. Malam ni selalu dah. Hak malam ni weh nak tidur dengan hari tak ada. Hak malam.
lama nak kelik takdir takdir bismillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku sakit urat memang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah hok malek, hok malek. Ingat molek besar, besar. Ingat molek deh. Siapa dia boleh amal, orang ni dapat. Tu noyak tu. Noyak tu tak ada. Duduk di kita lah. Duduk di kita semua. Situ, habis situ. Baik, kita mari dengar 10 gulungi perempuan wanita pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal. Ni baklum lah. Apa panggil Dajjal ni sangat-sangat ditakuti oleh manusia. Oleh manusia berime yo. Orang kata berime tak ada kena muju Dajjal puak dia dah. Puak dia dah. Orang berime macam puak kita ni takut Dajjal. Kerana ketika Dajjal mari ni ialah kemarah besar. Siapa tak ada makin ni, tak ada makin ni. Ulama kata ketika tu saat itu orang berimej duduk dalam balasah dalam masjid belaka, duduk berzikir, duduk mengatik buat amal ibadah. Hak mati tu mati dah. Air tak ada. Sungai kering. Ha tu nak ayat kata. Kita baru ni pun berdewa dah. Ayat kata, pun kayu mati habis, biar Dajjal tu habis licin dalam sepohong tu. Air kering, borai, tak borai pun habis licin. Tu ayat kata. Maka Dajjal ni tu hewi gapa ke dia? Kau nyata-nyata nampaknya ialah air dan api. Dia kata, tu baik air. Baik dah. Pas tak turut buat apa Dajjal. Tak tunggu apa Dajjal ni ayat tu. Ikut dia tunjuk mana. Tubik air. Boom. Tubik dah. Air mata. Kuat. Gadu. Tu Dajjal tu hewi ke dia ni ayat tu. Dia boleh panggil orang dalam kubur. Muna kecek dengan mek. Ngecek. Oh no. Amu dah. Oh ya. Padahal. Bakit? Anak munak kejek ni. Di kubur. Gorak. Gapo weh. Ya dah. Kepala kau tu. Tu no yak Dajjal. Habis ikut lah no yak tu. Lo ni tak ada Dajjal pun ikut cekak dah. Tidak. Nampak dah hari ni no yak tu. Nampak dah. Mana Dajjal? Apa hari ni? Darah mari habis dah. Darah bakok mari naro kacak hengcak. Habis licin sejak. Pia banyak. Tino dah banyak tu dapat weti darah. Tino. Ini nak oyak oleh Tino ni 10 gulung ni. 10 pesen. Pesan mana biar Tino hok turut Dajjal? Adakah buat Tino hok ngaji pagi ni? Tengok. Deh, yang pertama ulama dia hipu. Perempuan yang mutabar rijat. Lekro tahu dah mutabar rijat ni. Tu. Ialah orang Tino melihat apa ni? Yang melihat dirinya atau perhiasan dirinya. Orang panggil orang Tino hak suka jango bagi orang tengok. Cu tubuh dia pakai seksi-seksi. Buat ni dulu lojak ni. Tino hak pesan ni. Hak bahasa jubah tak pergi. Hak pasal pakai-pakai nikah tu tak pergi. Hak bahasa berhi belecu. Pak orang ramah kau adalah dia pun.
Jangok. Dia kata tegak. Ada main kau tu, duduk belik kau tu. Haa. Dia tak. Apa pasal tu, pasal tu. Corok je pasal tu. Haa. Ni mutabar rijat. Orang tak pakai tudung. Orang tak kelubung. Orang pakai. Masuk belakang lah. Tu no ya. Orang pasal tu. Tina pasal tu. Orang pasal ni, dia tak ada, tak ada, tak ada herah. Dia tak. Learning pun tak ada herah dah. Orang gaduh dengan dengan agama. Dia tak gaduh. Pentingnya boleh makan. Ya, boleh makan, boleh pakai, boleh duduk, boleh apa ni? Boleh hidup. Tu ialah ni nak. Tak gaduh. Orang hidup gaduh mengaji ke, orang hidup gaduh agama ke, gini. Tak ada dia. Harik. Nah, ada sebaik-sebaik. Tak harik dia. Nah, dia tak nak tupai orang. Okay? Tidak. Nah, tapi hidup pasal dia. Tak boleh orang kata. Tu Imi kata siap lah. Dan dia lah. Ah, sama dia tegah semua lah. Ah, ni pesen ni. Pesen ni. Pesen ni. Pesen. Tengok. Yang keduanya perpuan yang berpakaian. Tetapi telannya. Ah, tu. Ah, ni orang kita ngaji hadis dulu ke. Ah, orang Tino berpakaian tetapi telannya. Apa berpakaian telanya? Yang ni orang Tino hok suka pakai ketak-ketak. Ketak-ketak. Jenis hok pasal ketak. Kalau seluar-seluar ketak, kalau medi-medi ketak, kalau maxi-maxi ketak. Tak ada kira lah ketak belaka. Geno. Sehingga nampak bentuk ke badan dia. Nampak bentuk ke dia nampak. Ha, tubuh dia tu nampak. Sini terik, sini kena, sini bucik. Ha, tu panggil ketak. Eh, dia dah ketak so, kan nampak habis. Dia dapat pun orang tengok. Bawa paling belakang. Dia tak, kan nampak habis. Tengok duduk dadul. Dia tengok. 10 orang boleh isap lagi. Bosar dia buat sawah betik. Tidak. Tak ada apa lah. Tak payah orang pun nyum dalam tu. Kalau nak kaki kotu kaki ni. Allah Akbar. Kotak. Ada tak? Biasa tengok tak? Banyak hari ni muda-mudi kita. Mudi-mudi kita banyak hari ni. Hani orang Tino corok dia nak turut dajar dia kata. Dajjal suka ni tak kena dakwah banyak. Tidak. Tak kena dakwah banyak, tak kena kecek banyak. Pakai ruh selalu dah. Ah, apa pasal ni learning duduk dapai darah ni? Ni. Kalau duduk dapai darah, apa darah? Tu ada dajjal lagi. Piah-piah dajjal yang baru. Ha, tu nak ayat tu. Ha, ramad dah. Ni pasal anak kita pasal ni ni. Sebab tu kena jaga anak kita. Kena boleh kontrol anak kita. Nak beli pakai. Nak beli pakaian. Nak gapo kita kena royak. Pakai tudung. Pakai gapo. Hari ni pakai dakwah labuh belakang. Kena pakai dakwah labuh. Orang pakai nikok. Pakai nikok. Kena pakai lagu tu lah. Baru Islam ni kena. Tu nak ayat kata. Jangan kita tak kelubung, tak gapo. Dah, cik boleh kita pakai hak sepenuh-sepenuh nak ayat kata. Tu. Yang ketiganya, perempuan kufur dengan suami. Apa yang diberikan? Tengok. Orang Tino hak jenis kufur dengan tu lelaki. Apa kufur untuk lelaki kita? Kufur-kufur jatuh agama. Bukan kupu jatuh agama ni. Kupu mana kata tak terima kasih apa untuk lelaki bui. Tidak. Orang Tino hak jenis tak ingat untuk lelaki bui gapo ke dia. Tak ada berasa nak terima kasih. Tak. Duk nidak semua. Duk nidak semua. Kerana orang Tino macam ni. Duk nidak semua. Kata DRM, suka aku boleh dia ni.
Saya ngu hudai aku tak nak beli. Ha. Tidak. Pada hati lelaki kan beli kau tu, kan beli kau ni. Ha, tapi tak ingat. Panggil suka kupu dengan pemberian tu suami. Panggil tak kena budi baik tu lelaki. Tak ada rasa besar apa pemberian tu lelaki kepada dia. Baru ni tu lelaki beli jalan dah, kain cuk dua dah. Nak potong raya haji. Dia tak cukup situ lagi. Haa. Dia minta lagi. Jadi tidak. Ha ni. Ha, abang ni tak bersyukur apa yang diberi oleh suami dia. Ni perangai lagu ni. Ha, tidak. Kalau kita kecek pasal kampung kata, bini suka gaji tu lelaki. Tidak. Suka gaji. Allah, aku ngamek muka sakit kepala lah. Tahu ni aku beli motor dah paidang tak nak buat lagi. Nak pula dah sekup berat. Namik ada mana? Lah ni 30 lebih. Lah ni 30 lebih. Nah, sekup berat 30 ribu lebih. Namik mana? Keruk garu kepala untuk lelaki pun. Bubuh lah sebelah. Karena bini nak semua. Makan pun tengok nak sedap. Nak beli kegi semua. Sutung ke bawah. Loh, sayur keladi dekat memang. Oh, buat kau solok lada-lada kata. Aku rasa nak makan beg-beg kapung cicah hudu itu. Celah-celah jatuh bisik. Loh, orang mahu tengok malu kita apa orang. Nak curuh orang. Tidak. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Hani perangan lagu ni. Ada orang tindak macam ni. Di antaranya apa? Bining Haisu. Lelaki malah gaji kayu lah. Lelaki malah berkata kayu lah. Bini Haisu. Dia jangan lagi nak semata. Abang duduk lagi toh tu. Duduk berpoh kerenggor. Naik menutup kena sarai kerenggor. Tak tahulah. Kutik pah putih. Bini nak genak kamu. Semula nak dia mau tanya sama bini mu dah tu. Kau mana pula? Itulah. Kau dah cium merah. Tunggu tengok ni. Dia mau tanya. Karena bini kata, janguk. Janguk. Ya, Haisu. Tak akal-akal kering. Busuk mula. Nak ya tu. Hati susah lah nak kita. Hani perangai orang tina. Dia royak ni gulungi. Nak jadi pengikut dajah. Benda ada. Kita boleh tengok semua nak ya tu benda ni. Karena benda ni duk jadi dalam masyarakat kita lagu ni. Nah. Kita nak ingat jika tahu-tahu pesen ni orang tu dajah ni. Pesen ni. Yang keempatnya perempuan meninggalkan solat. Perempuan yang meninggalkan semaya. Perempuan yang meninggalkan semaya. Hani yang keempat. Jadi orang tina ni tak suka mana semaya. Tu lelaki royak sekali dia semaya. Tu lelaki tak ada dia tak semaya. Duk dia tu tak berehi dengan ibadat. Allah lemah sungguh. Tapi bak pakaian, bak makan, kau Allah tak ada lah. Gaduh dia. Tapi bak semaya dah. Kalau pergi jalan ke mana orang semaya, dia tak semaya. Pentingnya dia boleh belecu, dia boleh bedak. Dia kata maya lah. Aku saya. Aku tak ada aku. Kena sapu habis. Ini dah maya. Saya ke lecu. Saya ke bedah dia. Jadi besar jangok lagi. Besar make up lagi dengan semaya. Tak sanggup nak ambil wuduk. Kerana bedak-bedak banyak. Kering-kering. Locan-locan tu banyak. Hani noyak tu. Hani sebab tu noyak tu. Nah. Ni nak ya tu corok dia. Hok jatek je sikit duduk dajar. Tu jatek. Nabi royak orang tino hok takut sekali. Nabi suruh tambak orang tino. Han ni royak terbahaya tino. Tidak. Jadi Nabi suruh tu lelaki tu tambak.
Mana orang jatuh ni, ada tapi tak sebanyak orang tino tak. Orang tino ni kau hunggah gedung-gedung tak ada. Sebab tu Nabi suruh tambah. Suruh ikat isterimu dan anak perempuanmu di tia-tia. Mana kalau mu tak ikat, dia tak ada. Dia lari berat. Kita nak pitah tak ada dah. Kau ni anak tino tiga beradik. Kau ni anak tino sore. Kau ni anak tino lima. Nak gini tambah ke mana? Dah hambat serati masuk, go tak masuk. Apa nak hambat anak? Berat takut. Itu nak royak kata. Ingat malam ni. Itu, royak. Sebab itulah, dia berat buku retino. Ni ulama ni. Itu. Yang kelimonyo perpue, yang rajin baca Quran, tetapi sekadar di mulut sahaja, tidak sapa ke hati dah. Ni tengok. Tu. Jadi yang kelimanya ulama kata ialah orang tino hok rajin baca Quran. Tapi dia duk baca Quran di sekadar di halkung saja, di mulut saja. Dia baca, tak sapa ke hati. Tak sapa ke hati. Ni nak ayat kata, nak cerita kata, bahayanya. Orang tino kalau baca Quran sekadar mulut. Ya. Sekadar mulut. Apa sekadar mulut? Apa sekadar mulut? Nak ayat kata, orang ni baca Quran semata-mata baca. Tak ada hayati makna-makna arti-arti dia, maksud dia. Tidak? Itu. Orang ni tak dapat ke hati dah. Mana dia baca Quran, semata-mata dia baca, tak ada apa. Tak ada berubah sikap hidup dia. Dia mengatakan, hey, dia tu rajin baca Quran lah. Kena? Lah, tapi aku dengar, ngupak kau orang seumur. Tak ada. Hari tak ada temu. Tak ada. Allah, ngaji Quran rajin dia. Tapi dia gimoh dia kecehak orang lalu. Orang tu gitu, orang ni gini, orang tu gitu, orang ni gini. Tu nak royak kata. Tu dia antara. Tu abang kita siapa ke hati. Masih dia suka jahat orang banyak lagi. Jangan. Sebab tu Quran tak ada dah. Penawar besar. Sebab tu ulama dia tafsir banyak. Di antara ayat yang Tuhan kata, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Tu yang kata aku tahu waktu Quran ni malaikat shifaa'un linnas, jadi penawar-penawar. Ni Quran jadi ubat. Hari ni kita baca Fatihah dalam air tawar. Kerana Tuhan royak tak Quran ni, ialah aku buat turun ni, jadi penawar. Syifa'un linnas, penyembuh bagi manusia. Ni orang dia buat air tawar ni, mari dia tak reti suka. Buat dia bodoh. Duk lari orang buat air tawar. Ni Tuhan royak banyak ayat syifa' ni banyak. Ayat syifa', ayat penyembuh. Tu orang dia baca Quran tu. Baca siup dah air. Baca siup dah air. Tu ayat. Maka setengah ulama kata, bukan penyembuh penyakit saja. Hak penyembuh penyakit ni, penyakit zahir. Ada buku Quran ni penyembuh juga, penyakit batin. Apa penyakit batin? Dapat hidayah kepada orang yang tak ada dapat hidayah. Orang tak nampak jalan Islam, nampak jalan Islam. Daripada kekufuran kepada Islam. Daripada kegelapan, pergi kepada cerah. Apa ni? Hilangkan penyakit. Tahu apa penyakit? Duk ragu-ragu. Tidak, duk syok korek. Duk sekor jahat korek. Bila kita baca Quran habis benda tu. Atau menyenangkan hati kita. Kita baca Quran tu hari senang hati kita.
Jadi penyakit gelah gesah tak ada. Ha, penyakit gelah gesah tak ada. Ya nak Tuhan jadi tenih hati kita. Ha, haning Quran no ayat ada. Ha, sebab tu Quran ni baca setelah kita tadabburkan arti-arti dia. Apa Tuhan dok kata kita? Tuhan royak gapo kita? Ha, haning banyak deh banyak. Sebab tu ayat Quran banyak eh. Honing baca goning menjadi geno jadi maring ke. Oh tu baca ayat ni. Ha tengok dia baca. Ha demo nyakit tak nak dua tidur ke. Tu baca ayat ni. Ha dok suruh baca ayat Quran tu. Ha. Kita dok amak ke hubak farah saja hubak. Dok Quran. Apatah lagi Quran ni hudal linnas. Hidayah bagi manusia. Ah, kita baca alif lam mim tu. Ah, hudallil muttaqin. Dapat penunjuk daripada orang-orang takwa. Ah, hudan mana hidayah penunjuk. Tuhan tunjuk kita. Ah. Yang kenenyo perempuan apa ni? Yang kenenya perempuan yang tidak takut dengan kedatangan Dajjal dan fitnah Dajjal. Orang Tino yang perangai dia tak takut ke Dajjal. Orang royak hak Dajjal, takut ke apa Dajjal? Biasa Dajjal. Dia kena makan Dajjal ada cerupu. Ah, dia kena makan Dajjal tu. Takut apa kau dah jatuh. Lepar tu, lepar tu. Kita apa? Tu jatuh dah jawab ceruk rupung. Dah, orang tu panggil gak tu. Ah, dah jatuh. Dah jatuh orang tu hewak turun ni. Tu no, yang kata. Siapa Nabi ni ajarlah doa. Yang kita sebelum kita nak wisalah dan tahayat akhir kita. Tak gitu eh? Doa ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Tu doa no ayat kata. Tu Nabi Raja. Tu siwi temung Raja. Ah, dajjal. Bukan Raja awak cik upuk tu eh. Ah, tu. Orang Tino yang perangai dia tak takut ke Dajjal. Celah orang ni nak jadi pengikut Dajjal. Ha ni ingat boleh. Ni kita ngaji. Nah, kita kena jauhi diri kita sikap-sikap. Anak-anak cucu kita, tino, perempuan ni. Jangan jadi gitu. Yang ketujuhnya perempuan yang murtad. Yang jatuh agama. Ha ni mudah kan ni? Tidak. Ah, orang Tino yang jatuh kamu. Duk Islam molek-molek. Dia kata, lah ni tak dah. Lah ni punya tanduk bakar. Oh, dia kata bakar serba tiga pula apa. Oh, bagi no. Tahu seksi nampak. Apa tu jalan dengan siyen lah ni. Ah, tidak. Dia tak karik kalau benda agama. Sambil dia jatuh agama. Dia buat main-main dengan agama. Tidak. Sampai dia sendiri tu murtad. Kalau Islam jadi kafir semula. Orang pesan ni mudah turut dajar. Haa. Ini nampak belakang tu deh. Sifat-sifat orang Cina pesan tu. Yolah dah. Haa. Sebab kita orang ngaji ni tak bosan. Dah kita bosan ngaji pakai ye cukup molek. Rangah molek. Tak ada bosan ni. Hanya ayat tu. Haa. Ni ni ayat pengikut dajar. Haa. Tu nak. Ulama duk hipun dalam kitab dia. Yang kelapanya perempuan yang suka menyebarkan fitnah. Orang Tino duk hari-hari dia suka sebar fitnah. Tidak. Duk cari hal orang ya dia. Oh, duk sebar. Dia sebar. Ha, sebar ni bagi ke orang. Diroyak dia tu. Dia ni fitnah. Yang menjadi fitnah. Sebar dia, berita dia bawa tu jadi fitnah orang lah. Orang tu mula-mula jadi balah habis. Sebab dia buat kecek. Sebab dia buat jajur.
Sebab dia ada buat jajah. Ni pun perangai orang Cina pasal ni suka buat lagu ni ni. Cian tak payah jadi dajah. Pengikut dajah. Semacik dajah. Allahu Akbar tengok. Sungguh tu tengok. Nah, dulu dia mahu tolak orang Gubi ni kau. Molek baik dia mahu kalau ada sayur ke apa, bagilah buat dia. Lah ni sekat dia ni mari sewa sini jadi punah habis. Gena, balah habis kat tepi ni. Dulu baik-baik dah kok. Kau boleh posok, kau boleh makan sayur, boleh makan cendol semua. Lah ni tak bagi dah. Ha gena, ni sekat mari dia sewa dia ni kak gena tau lah. Balah habis orang. Okay. Masuk berisak dia habis. Berisak apa tu? Berisak ngupak. Hanghung suan camkat. Mengupak. Itu nak ayat tu. Habis pala. Hanya nak panggil orang sebab api tenang. Ingat molek. Ingat molek. Sebab tu nak ayat tu dalam Quran kata apa ni? Izaja akum apa ni? Inja akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika seorang fasik tu bawa berita-berita, fatabayyanu, tengok dulu, jangan nak dengar lagi. Bila orang main royak berita gapo-gapo, jangan nak percaya. Fatabayyanu. Kena cara tengok latan ada gedak. Kan apa? Bawa fitnah lah. Kan orang bawa sebar berita ni jangan nak percaya selalu. Kita mudah percaya dengar gak siap balah-balah. Balah ni dah teki hati payah dah. Dah hati luka ni payah. Nak jadi sembuh payah. Nak jadi kelik semula tu payah. Kena usaha banyak. Kena sabar banyak. Tapi Tuhan apa ini besar. Tidak. Hak Jibril doa di pagi raya dah. Ya Allah. Mu jangan terimalah puasa orang ni ya Allah dan ibadat dia sebulan-bulan Ramadan ya Allah. Kerana orang ni takwi apai kepada orang minta apai. Orang tak maaf, orang minta maaf. Orang dia minta maaf tapi dia takwi maaf. Jibril kata mu jangan terima puasa dia ni dan ibadat dia. Tengok. Sebab tu wi maaf ni besar pahala. Orang minta maaf tak besar. Orang wi maaf orang ni besar pahala. Supaya orang sobar juga. Sobar ni besar pahala. Itu nak ayat tu. Sebab itulah. Apa panggil? Kena jaga molek. Yang kesembilannya. Perempuan yang suka mengadu domba dan pelaga orang. Sehingga bertekad dan berbaloh. Mengadu domba ni kita panggil kata. Orang suka mengupak kecek hak orang. Dan pelagu orang. Dia mari dia mengupak tu, dia pelagu orang tu. Betul tak? Royak gitu, royak gini, menebah dia rekor ya. Balah habis orang. Pelagu orang, betul tak? Sehingga orang bertekad dan orang ni balah. Orang balah. Ini apa ni besar-besar benda ni. Orang Tino Pesening ni. Kau suka bawa hak orang tu. Suka hidup suka mengacung ke orang tu. Benda tak benar yang hidup mengacung sampai jadi panah, sampai jadi balah. Sampai jadi bergomo. Ini nak ayat tu. Jahat perangai lagu ni. Ini banyak kita tengok dalam masyarakat kita ni. Kena betul tengok. Ni dia kita ngaji, kita kena tengoklah. Mula-mula kita tengok keluarga kita dulu. Anak bini kita. Lepas tu tengoklah kepada adik-beradik kita. Tengok kepada sepupu kita. Tengok kepada saing-saing kita. Yang kita boleh ajar, boleh royak dia tegur molek. Ini noyak tu. Benda ni kena kita usaha. Ya benda ni, ya benda sedap. Kata tidak, benda sedap. Benda ni yang benda sedap. Kecek hauran tak ada dah. Lebih pada makan colek rauh ringgit lagi. Tu no ayat tu. Sedap. Boleh sekarang tu kak tu. Kita royak tu kak. Sedap tu dia royak tu kak.
Kau nunggu cahaya pula. Haa, dia tu pula pergi royak dan ni pula. Tahu mana, itu mari aku marah. Sekerah hari mari dia aku royak pelaku. Tu eh, oh gitu lalu dia tu deh. Tak ada molek. Berat, berat, berat. Allah mula cek dia gitu. Kau lagu tu juga. Haa, tengok habis bakar-bakar. Haa, tidak jangi, 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 jangi. Buat itu jangi. Orang ngaji jangi. Tolonglah jadi penawar kepada masyarakat. Bunyi ke mana dia beratak dah. Kita klik di slow, 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 slow. Ha, sejuk, sejuk, sejuk. Jangi, 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 jangi. Ha, benda yang musnah diri kita. Yang ke-10nya perpuan yang rasa paling benar. Oh, ni tak payahlah kita nak beki. Ni no ya tu. Orang tino apa sen ni mudahlah turut dajah. Tino lagu mana? Dia rasa dia paling benar. Dia rasa kata dia betul, orang lain tak betul. Ah ni payah nak beki aku ni ni. Kau payah nak beki rasa betul. Orang lain tak betul, aku yang betul. Ha tu gak weh. Bagi kalau tindih kayu mudah akik. Tidak. Ah ha, tindih di perasan. Tak pergi nak akik lagi dah. Rasa eh di dia betul. Ingat molek. Sebab tu Islam dia kena ada nasihat. Sebab tu Nabi kata ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Apa nasihat? Tegoreh. Tegur, tegur, tegur. Ah ha, tu. Munapak ku tak molek, meroyak. Kalau ku tengok mu tak molek, aku royak ke mu. Mu tengok aku tak molek, mu royak ke aku. Ha, tu agama. Ha. Ha, apa gitu? Ha, tu nak royak kata, dalam Islam yang ajar lagu tu. Hanya kita tak ikut. Ha, ni. Jangan kita berasa berasa kena semua. Hak ni kau susah lagi hatta anak. Sekolah. Dia bergocoh anak dia tu lah. Tapi anak dia karuknya. Keluar yang ada semua-semua nak nak petang ni. Kalau kita tak jerkah ke Allah. Berhilah. Kapal anak dia. Bogege dekat orang mari. Anak dia betul semata. Aha, anak dia betul semata. Dia berasa tu dia benar. Tak dengar dah orang royak. Anak kita juru, anak kita juru, anak kita tak buat orang. Ha, tu aku tu. Hak tu lah banyak sekali. Anak dia mepeh dah ketung. Tak ngaku lagi, mak. Dia molek lagi. Orang dia risik dah petah, pergi ambil. Dia kata anak dia tu. Hei, anak kita semalam tidur petah lagi dah. Ha, ni bayah nak beki kalau ada penyakit ni. Ya. Ikutlah gapa-gapa pun. Dia berasa paling benar. Eh tak? Dia paling benar. Masa kena, orang lain tak kena. Aku kena, aku betul, aku molek. Ha, siap. Tak nak beki dah lah. Tak nak beki dah. Dia gitu. Terbusi tak berhenti, ambil di dadu ni. Ha, sungguh ke dia? Dadu igak dah. Ha, kalau kita royak, tak boleh. Ha, mesti cara anakmu lah. Atau cara anakku lah. Alah, cara anakmu padai lah. Ha, tengok. Dia dulu royak je. Ya. Ah tak terima kebaikan ni payah payah payah. Hani 10 jenis orang tino perangai dia pesening lah. Ha mudah sekali orang tino pesening turut dajal. Inilah wanita pengikut dajal. Ha tu kita ngaji pagi ni wallahu a'lam. Ada doa orang kena, eh? Ada, ada. Ha, macam-macam, ada macam-macam. Hamba tengok dalam itu tu. Dia kata, Allahumma hazihi minka wa ilaika. Ha, tu. Dia suruh kita ni, bismillah. Selawat ke Nabi. Tasbih. Lepas tu baca doa tu, bismillah. Hadap kiblat. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah. Ikutlah berapa kali tu. Lepas tu tasbih tu lah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Itu aku ining daripadamu dan kembali kepadamu. Ada setengah lain dia mau tanya tambah lagi. Ada. Itu tak tahulah ke mana tu deh. Allahumma taqabbal. Allahumma taqabbal hadhihi al-adhiyah. Ya Allah, timulah ini gerbang ni. Timulah ini gerbang. Macam masa naik pun tak dapat. Tu. Mulai gerak-gerak hal dah. Dah. Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Allahumma hadhihi, ya Allah, ining ni lembu-lembu ni. Minka daripada engkau. Hak mung ni lembu ni, hak mung ni. Bukan aku. Wa ilaika dan kembali kepada engkau. Mana muak ke bakit sikit lagi daripada masa esok. Tu nak ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada baca gapo pun tak apa. Muzahat Syafi'i ni bismillah, bismillah ni. Tak ada gapo kali. Gitu tak? Tak ada gapo kali. Sunat yo. Kalau kita tinggal tak ada gapo. Lupalah aku gerbek gaduh-gaduh tu tak sebaik. Ada bismillah, ada gapo boleh makan esok. Tidak bismillah. Sembelih biasa lupa, sembelih ye, sembelih burung, sembelih apa. Mazhab Syafi'i gitu, tak ada gapo. Kalau sengaja tinggal pun tak ada gapo. Malah bismillah, enggak ye bapa. Tak bok gelbok bok 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 ada apa. Tidak. Gitu amo royak sekali ge. Kata amo royak tak bismillah. Nak royak hukum pekoh. Royak hukum pekoh. Nah. Tu royak tu. Mazhab lain tak tahu lah. Mereka nak tengok mazhab lain. Gena? Niat gena, lebih aja gena tu. Tubik lidah. Halkum. Halkum. Kita tak alis mata. Kita tak alis mata. Tapi tu nak pergi molek halkum ayah bapak ni. Widul ini jangan widul ini. Dok kena kecil molek, kena ingat molek. Nak melihat jadi bapak ni kena pergi molek dah kita pergi di kepala tu. Tegak berasa kerak tarik tengah naik ada. Jadi bila halkun oleh nung tu tahu ambolah siapa yang kita tak boleh makan. Tak boleh makan. Kena dulu ni. Siapa yang kita tahu beri. Butuh kepala tak apa. Tak tahu. Mereka tak tahu nak ayat tak boleh. Mereka tanya dia mahu ayat tak boleh tu. Mazhab apa? Mazhab gapo. Dah. Hak mahu tahu mazhab siapa yang kita ni. Halkum kena dulu ni. Di kepala. Jangan pahal bawah. Kalau setah ya. Kalau tak pergi tak kemas. Ya cok. Dia tak. Tak ada putus. Tak ada makan halkung lagi. Pak kita kena makan halkung meri wadajai. Kena kilih tepi ni. Dia tiga orang semua. Kita ngajilah hukum pekoh ke. Kena putus meri, putus halkung, putus meri wadajai. Tu orang dia tu. Orang darah, orang apa, orang angin halkung. Tu lah. Tak tahu, ambo tak tahu tu. Kata boleh makan, tak tahu mazhab mana, tak tahulah. Kau tahu ke mazhab terang.
Mazhab lapu. Ambo tak tahu lah tu. Dah kena kena tanya itulah. Ambo pun tak nak tengok, tak nak tengok dalam kitab fiqh. Fiqh pak mazhab yo yak berlaku. Yo yak berlaku. Habis dah. Ada lagi? Apa hukum belagu orang? Dosa besar. Dosa besar. Oh. Ingatlah jangan. Hak ni lah amalan kita dah habis-habis tak tahu ni. Bawa mati esok dah gamak kau banyak. Aku tak ada bergaduh sejik. Aku mengati semua. Tapi tengok bawa jelek waktu akhirat esok lah. Mana habis ni. Dia makan di minatan ni dah. Besar racun besar. Perangai apa tu? Perangai orang munafik dah. Ni orang munafik orang Nabi Raya. Pasal orang munafik ke apa nama? Lagi boleh ya khena Islam. Ni perangai orang munafik ya khena. Ikut corak mana pun. Masa Nabi dulu dia khena macam-macam. Awak fitnah Nabi. Siti Aisyah, noyak tu Siti Aisyah. Klik satu peperengi, duduk belakang, romongi dia. Bila Aisyah tu nak kodoh hajak, sobat yang bawa kudoh, utuh Aisyah ni beradu lah. Nabi pergi berat lah tak payah tu. Sengai jauh banyak. Dia buat berita dah, kata Aisyah duduk selikuh, duduk tidur hajatan. Berapa lama wahyu tak turun, Nabi sakit kepala. Ini perangai orang-orang munafik. Orang munafik tu yang kata kena. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Sebenarnya orang kafir ni bila yang mati esok, duduk di patah neraka. Fuak lapu dari atas. Fuak terang dari atas, munafik dari bawah. Duduk sekali dengan kerak. Hati nak ayat tu. Tu deh. Dia pergi perang dengan Nabi. Satu peperangi. Apa ni? Dia pergi perang dengan sahabat. Satu peperangi. Bawa dekat nak siapa, dia cabut. Buat dia klik bis. Now we tentera Islam ni lemah. Buat 300 cabut klik. Dia kena kau klik, cari mapuh lagu ni. Tengok, perangai orang munafik lagu tu lah. Hari ni nak ayat tu. Ni orang khianat Islam. Rupa Islam. Duduk semaya alik belakang Nabi. Tapi sebenarnya nak khianat Nabi. Nak khianat Islam. Ingat molek siapa dia ada jiwa nak khianat Islam siap dah. Masuk dalam gulungnya orang munafik. Kita tak ada orang yang royak kita. Kita jadi sendiri dengan sifat kita. Jangan jadi lagu tu orang Islam. Kena kasih saya. Tu nak royak tu. Tu kena kasih saya. Kena royak jalan yang betul. Kena royak jalan tu molek gini-gini. Tu lagu tu yang cara dia. Kena nasihat. Mengikut kebanyakan petua ulama tempat kita lagu tu lah. Tapi dalam hukum fiqh tu ia ada lah. Khilaf-khilaf. Ya selama tak yakin tak apa. Kita nak pergi hak tu. Tak ada kira. Kita pergi hak nung lah. Muka hak ni kita tak tahu. Ya pergi ya. Tapi buat apa tak tahu. Kita pergi hak ni ya. Mereka cerak dia moyak tu. Duh, sembah tokong ku tengok di tu. Duh taburi baru ni. Aku dah ni taburi. Dia sembuh tunggi. Masuklah ketik dia sembuh tokoh duduk pintu dah. Tu kau besar duduk selo tu. Dia pergi mari duduk. Menatang ni sembuh kan. Tak apa. Lagi tak nyata jangan dia sekor tak melek. Tidak. Benda sekor ni hanya ayat tu tak boleh. Tidak Tuhan kata.
Nah, Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu jitanibu kasiran minazzan. Ya orang berimej, jauhlah daripada banyak suka. Jangan ada banyak suka. Ha, suka ni nak tak boleh. Suka kita lah, kita. Tengok orang jalan. Ish. Pia mari mahmung dia. Eh, wawih kita anak saudara tu tadi. Allah kudu kata orang sija. Kena orang, kena pakar gitu dalam. Pakar seluar panok tu. Baju jalur lah. Kudu kata orang sija. Mujur ku tak susah ni. Tidak kusah buat dikap dah. Ha, itu tak. Mula-mula jangan dia sekor. Sekor tak orang molek. Nah, tu dalam Islam yang lagu tu. Dia ajar kita. Jangan gaduh suka tak molek. Ha, setelah nyata tu tak apalah. Ha, nak ayat tu comel, orang Islam ni comel. Tak gaduh, tak gaduh, tak benda mau tak molek. Okay. Ha, tu Islam. Ha. Alih. Supalah orang sedekah. Kau orang kita, gerbes sendiri supa. Apa panggil daging tu, daging masuk niat. Tapi learning banyak orang dah sebar. Boleh orang siap. Ha, kata tak? Ha, ni puasa puak, kata. Kata tak? Ha, sungguhlah ada khilah. Lepas ekor ni ada khilah. Boleh hui kau orang kapi pun boleh makan. Kata tak? Ha, tapi kita tengok orang silap belana lagi. Sesok. Tak cukup daging. Bapa mengenai royak puak terang. Ha, kata tak? Malaikat tak ada arah. Tak ada arah. Terkepik weh. Hagenu. Saing duk kerja di salah kelang sekali lah. Baik kita kan. Yo. Itu waktu paknya wari nyok. Allah. Kita nak tiga butir. Wak mari tu waktu kita kebut lu. Boleh wak jamu orang suti kapung. Bisa tu. Bermalaik kita gerbang. Tak ada royak apa. Dia pada mari tak ada. Tak ada royak. Ah, mari kita tengok tengah-tengah dia modu itu daging lah weh. Dia pun tanya, "Eh, mak. Buat apa tu? Boleh lembu nak nikah nak mungke?" Ada kawan gerbang. Oh, sedak dia. Boleh buat sup sedak sungguh mak dia daging molek. Ah, bagi kepik dia boleh lah kita taklik hak mazhab tu. Boleh. Saja-saja kita nak buka wi luah ni tak molek. Nak jamu apa orang sianya. Gena? Ha, hatu kepik panggil. Hati kita ni yang ada, ada kau yang mengatakan boleh wi kau orang kapi makan. Tidak. Lagu tu ya ulama kita ya hari tu sampai hari ni. Bukan ya tak tahu hak kita tahu hari ni ya alin juga. Apa ia tak tua benda tu. Kalau tua hari tu, hari ni kau lilih. Ambil ikinga lah. Dan kau tua. Dan kita tua boleh lagu tu. Dalam orang pun tak ada apa. Sekiranya anak-anak kita tak ada apa. Aku tengok cikgu tu panggil buat ia sunshine dia. Sia saja. Ha, lama-lama hari gerbek. Ya. Sekerak ke emoh buat sia. Kerak ke emoh buat Melayu. Betul tak? Muka kata boleh. Ah, tu nak ayat tu. Daging ni daging suci. Daging masuk niat. Pasal apa kita nak beri kepada orang bukan Islam. Ah, tu nak ayat tu. Atau benda lelek-lelek dah dia ni masuk Islam dah ni. Dia mari ni dia nak rindu Islam. Nah, nak kerti nak Islam ni. Kita boleh lah beri makan with dia lah. Dia kata, oh jadi weh, orang partai ni kak. Ada daging jamu aku. Oh, aku tahu dah orang Islam ni molek. Aku nak masuk Islam dah. Ha, nampak dia nak masuk Islam? Boleh. Tidak. Saja-saja kita nak buka weh. Nak ayat tu tak apa orang siang ke, tak apa. Ha, tak nak apa. Dia mari yang berjujuk buat aku titik. Ha, tidak. Ya. Terus
Imej maya. Imej maya pekoh. Imej maya ni pekoh. Tidak. Tapi pekoh pun ya. No yang kata tauhid ya kena kena. Kamu pergi Tuhan tak ada. Tapi pekoh itu tak boleh. Ya kerana pekoh buku semaya ibadat ni ya aku pekoh. Kena orang aling pekoh tu sun, apa ni utama ke jadi tu imej semaya. Betul tak? Dia ni pandai tajwid ni. Dia ni pandai tajwid baca sedak ke apa pun ni makhrak. Tapi molek orang aku pekoh lagi. Itu cara tertik di dalam menjadi imej tu. Tengok kitab kita lah pula deh. Minggu depan ni nak 13 gulungi manusia yang didoakan oleh oleh malaikat. Siapa dia katik? Pok kita ni ada kedok dalam tu. Pesak tengok sendiri. Pesak tengok sendiri kita. Malaikat maksudnya malaikat doa dak kita. Eh? Gena minggu dak pergi raya ni. Lepas raya deh. Insya-Allah. Masalah raya ni deh. Puak kita pun masalah raya ni satu juga dengar baik. Masalah raya kita ni dengar baik deh. Kita duduk di dalam negeri Sia ni, kita kena ikut tularak dan menteri. Ingat molek. Jangan ada wasa cungak kita nak ikut Saudi. Kita ada ketua kita. Islam suruh turut ketua kita. Selama ketua kita tu, ialah tak mengerjakan jahat. Wa ulil amri minkum. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan pengetua kamu. Tu. Pengetua kamu. Jadi kita reti bahawa tua ni dia tak ada ulangi dalam ayat kata wa ati'u ulil amri minkum. Tu. Dia katanya wa ulil amri minkum. Adapun Allah, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatlah ke Allah, taatlah Rasul. Wa ulil amri minkum tak ada wa ati'u. Ada ke tu? Tu 35. Tak ada. Gano boleh tak ada tu. Tengok tu hai yang kecil. Dia kecil no ayat tu betul. Tak betul Quran ni. Ada pun to'ak ke Tuhan. Mutlak. Apa mutlak? Kena to'ak semata. Tuhan tak salah. Wa'ati'ur rasul. To'ak pada rasul. Juga apa panggil to'ak mutlak. Rasul tak salah. Itu tak? Rasul tak salah. Tak dosa rasul. Ada pun wa ulil amri minkum ketua kamu. Dia tak ada kata wa ati'u ulil amri minkum. Tak ada wa ati'u di ulil amri minkum. Ini dalil kata ketua manusia kita ni. Selama mana dia molek, kita boleh to'ak. Kalau dia tak molek, tak boleh to'ak. Dia tak? Lepas culah, molek tak? Culah, semenak dengan culah, semua orang dalam culah tu lah, puluh-puluh orang tu. Dia kerja di culah tu, semua tu, molek ke tak? Lepas culah ni nak ayat kata turut Quran hadis tak? Dia turut Quran dan hadis, kerana dia tengok anak bulat. Dia tengok anak bulat tu turut Quran. Nabi pun kata, Tuhan pun kata tengok anak bulat ni.
Sebab kita kena turut dia. Tidak tular awak gunung ke apa? Orang letak tular tu awak ke apa? Awak pada puluh. Yalah awak ikut kamu. Dia sebagai pemimpin kita. Turut. Ya hari tu, hari tu pun. Orang turut tak pakai hari ni. Tular mana-mana pun. Karena kita dari siang ni ada tular je. Tak ada kerja EFSA. Malaysia dia turut sultan dia. Raja dia tu. Noyak tu. Lepas tular. Tular tengok anak bulan kerana Tuhan suruh tengok anak bulan. Tidak. Dia tengok anak bulan. Tular tengok anak bulan semua. Nak menentukan bulan mana-mana tengok anak bulan. Tengok anak bulan boleh tahu atau orang Cina bulan rapat ni pak berapa. Tidak. Tengok anak bulan. Kerana Tuhan suruh kata kena. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa dia nampak anak bulat, anak kosong lah. Anak kosong lah. Mana kata dia berpegang anak bulat. Bila tak nampak anak bulat tu lah, baru kira patitin. Baru hitung hari bulat bila. Nak cukup bila. Tu. Bila gelap hujan kau tengok tapi tak nampak. Kira patitin lah. Kosong apa hari dah weh? Hari ni apa hari dah? Hubung beri siapa 30. Bila tak nampak lagu tu cara dia. Nabi pun kata juga sumu li ru'yati. Kosolah kerana mu nampak anak bulan. Kosol wa aftiru li ru'yati. Dan buka kosolah kerana nampak anak bulan. Jadi mu nampak anak bulan poso. Lepas tu pergi nampak anak bulan Syawal. Buka. Jadi suruh tengok anak bulan, buka ke poso ke? Suruh poso dengan anak bulan. Suruh buka poso pun tengok anak bulan. Hari ni ayat tu. Hari ni dia jadi bergaduhnya buat kita ni. Dia ukur dengan wukuh daripada Arafah. Ada kita. Hari ni ayat buat kita wipah ni. Dia ukur dengan wukuh di Arafah. Pasal wukuh di Arafah ni yang panggil oleh wahji. Iyalah kerana wahji di Saudi. Ingat malak, pergi malak. Kita orang wahji ni di Saudi. Baitillah duduk sana. Maka Saudi nak menentu hari Arafah, dia tengok anak bulan. Dia tengok anak bulan, boleh tahu kata Arafah hari apa. Hari 9, hari apa. Kerana apa? Kerana wahji di negeri dia. Tidak. Kalau lah baitillah di rumah kita, kena ikut kita ni. Tidak. Kalau baitillah di tempat kita ni. Kita tengok anak bulan hari gapo. Maka kita hitung situ 1, 2, 3, 9, Arafah. Kerana kita wahji mah kita. Tidak. Lepas tu kita duduk sini. Duduk sini kita tengok negeri masing-masing, anak bulan masing-masing. Apa orang ada wak? Orang ada wak? Apa ni orang ada wak? Orang ada di Arafah tu. Orang ada apa cara dia? Kerana Saudi tu. Kerana Saudi tengok anak bulat, tak suka dengan kita siring sama-sama. Apa ni tengok anak bulat kedua. Tidak. Menentukan hari tak suka kerana selisih tengok. Kita tak nampak, dia nampak. Dah. Ada kita nampak, dia tak nampak. Cuba. Lepas tu Arafah kita, Tuhan kira hari kita. Tuhan tu kira. Bukan kita kira. Hari ni kita duk kira ni, duk balas. Ada lagi. Kita kira nak buat nak bulat. Tuhan kira Arafah kita hari tu. Tidak. Tuhan kira. Hanya hak patibak kerana Saudi nampak cara dia. Kerana buat ni dia. Kerana baitillah dapat dia. Baik lagi. Kalau baitillah dapat kita. Kita buat baik kita. Dia tak boleh buat baik dia. Kita dukung awak dan tu. Tu jadi selalu. Ya benda so. Bukan kita. Orang di Kanada, Islam Kanada, Islam Australia, Islam dalam Amerika. Tak suka berlaku tu. Tu no ayat tu. Ambo tanya sendiri dalam Saudi. Tengok pergi buat umrah. Di bulan Ramadan. Tanya orang nak mengajar dalam masjid. Ambo tanya tiga orang tu guru duk mengajar. Aku ni kena turut mung kena. Raya ni.
Hai, dok, jangan tunggu aku, jangan tunggu aku. Ha, Tuhan mau boleh jinjan tu. Jadi Saudi dah saya turut, iya. Kalau ambo dok bahong tu sungguh. Tu, noyak. Ambo nak meyakin. Ambo tanya, noyak, orang dok ngajar dalam masjid. Tiga orang. Duk likung ramah tu. Boleh tu, dia tanya, suruh tanya tu. Ambo kita tanya. Aku ni masalah poso, masalah raya lagu mana. Tu noya. Adakah kena turut Saudi? Raya sini? Dah. Mu narimu. Mu ikut narimu. Hanya ambo duk peling pada hari ini. Ambo tak erti ni. Kita nak turut Saudi. Saudi dah siwi turut ni. Apa? Turut siapa? Tuan negeri tak boleh turut dah. Hani nak oya. Sebab tu amo dok kain dia. Ya kita walaupun Arafah kita tikas hari dengan demo. Kita hang kira bukan kita kira. Tidak. Ha tu hang kira geno kita tak ada wuku. Tak ada itu kita. Ha muka kita duduk di Thailand. Kalau Baitillah dak pak kita hari itu lah. Ya Tuhan orang berpala eh. Tuhan orang je kira. Ngikut ambil di humi tengok anak bulan. Oh, 2, 3, 4. Aduh. Lepas kalau orang lain kau tak nampak lagi tikah 2, 3 hari. Tikah 2, 3 hari. Negeri orang tak nampak 2, 3 hari. 2 hari umpamanya. 3 hari kita. Cuma tu juga. Arafah tu kot dia. Tu hewi pala Arafah kita poso tu. Tidak. Hak nung dia tak nampak hak dia. Sungguhlah dia. Kita nak nafi tak leh. Nak tolak talih Saudi kerana dia tengok dah bulan dia kira dekat dia. Pas kita tak nampak. Dia waktu gini. Hari Arafah setak. Hari 9 Arafah. Bu tengok anak bulan hari mana pun sebab tu lah. Hari 9 hari Arafah. Walau tak ada wahji kali pun. Poso di Jawi pun. Setak hari Arafah. Ha, gelak kita dulu. Ha? Ha? Gana? Yolah kalau tengok sekali tu gitulah. Dia tak tengok sekali eh. Ha, dia tak tengok sekali. Ha? Yo kalau kita turut itu noyak tu kita panggil turut Saudi tu tak betul dah. Yo turut boleh belakang. Tidak. Ha, tu. Turut boleh belakang. Pak kita sini dari belakang Saudi kan dulu Saudi. Ha dulu paje. Kita cerah ya tak cerah lagi. Tidak. Ha tu nak oyak tu. Kecek Nayu pun tak betul dah turut Saudi tu. Adakah orang turut Saudi duduk di dapat? Apa dia turut Saudi ni? Saudi duduk di ni. Ha tidak. Ha tu nak oyak kata dah. Habis tu kadang-kadang raya saja tak berani nak gerbek. Ah, tu nak oyak tu deh, yang tahu. Hatu amo boleh oyak gitu ya. Demo nak ikut mana ikut demo lah tu. Ah, tu nak oyak deh. Ahli sunnah wal jamaah lagu tu berlaku. Tiga cawat. Thai dai pak tai lagu tu berlaku. Tu cularat temu teri berlaku. Haning nak oyak itu. Ahli sunnah wal jamaah. Jadi dia ikut orang lain. Sepeh tak sah lah. Orang tahu lama dah. Betul tak? Kau jamih itu lagi orang tahu dah. Kita ambil buat pakar pula. Ahli sunnah jamaah. Seluruh dunia. Pakar matelak masing-masing. Matelak masing-masing. Negeri. Malaysia tengok jaga dia. Kalau nak supah. Dah. Orang dulu jamih kita dulu. Kemudian chair kita dulu. Dia berkata dulu tak apa. Tak ada terosak. Habis tak turut Saudi. Nah, tidak. Tak ada sudah bahong lah. Dulu orang duduk Mekah tali gerai klik. Tidak. Tali gerai klik jamin dulu. Orang duduk Mekah tu. Tidak hatta ke umai. Tahun ni dah kita. Kita raya tak suka Mekah ke dah. Duduk dia ya. Tahu weh kata tak suka dengan Mekah. Kegel tak? Tak ada kegel.
Hari ni saja nak wak pitenuh dalam agama. Nak wis selera umat. Sabik dulu tak ada sekadar ni ni. Sekadar peling ni. Kalau dulu ada peling dah kita tak kata. Kalau jamin dulu tu peling dah. Ni tak ada peling. Hasil ni kita kena kaji ni. Jangan wak bodoh turut tu buta tuli. Haa tu nak ayat tu. Nah. Jangan turut buta tuli. Kita orang ngaji ingat mulai. Ahli sunnah wal jamaah. Demo ni masuk ahli sunnah dah ni. Ha, kena pecerana hari ni. Kalau di Indonesia, kita tak panggil ahli sunnah wal jamaah. Kita panggil khawarij mu'asarah. Tidak, khawarij ni orang khainak ugamu. Tapi rupa ugamu. Tidak, sampai dia peling. Dia masuk demo ni, dia peling. Ada seorang yang lain kampung, habis peling. Sejik ada dah, wak sejik pula. Ada ni orang yang lain kampung. Wak pala soh semula pula. Ha ni nak peling ni. Dia kata masjid dirot. Dah. Ha ni payah nak ya tu. Ha tu amal boleh sapa lagu tu. Ya beringat molek. Beringat molek. Dah benda ni nak ya tu. Bila gelecoh lah. Ha, kita ahli sunnah. Gena? Bosok amal pun tak tahu lagi ni. Hari Ahad ni. Sembilan hari Ahad. Gitulah. Tu ingat boleh. Bu jadi selamat. Kita tu orang ramah. Allah cahayalah. Janganlah. Orang ramah. Orang aling lagi. Allah Akbar. Orang panggil ahli sunnah wal jamaah ni. Panggil tokoh-tokoh aling ulama berlaku. Orang panggil ahlul hadis. Tokoh hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani. Tinggak 3,000 hadis. 300,000 hadis. Ibnu Hajar Al-Haisami. Mazhab Syafi'i juga. Ingat 200,000 hadis. Dia tokoh hadis semua ada ahli sunnah jamaah. Tak ada. Jangan duk ikut. Kita ikut ramai. Ingat molek. Tak ada. Kalau kita pergi mana-mana. Tak usah kata benda ni benda agama. Kalau benda bukan agama. Dah. Dia mahu tahu. Gana buat ni ramai. Belagi buat dia mama kita ni tak. Kena turut orang ramai. Dia turut orang sikit siap lalu dah. Moteng. Hani nak oyak dah jadi celaru hari ni. Hani selera kau banyak dah. Tengok sikit lagi cula nak buat aku mana. Cula nak buat aku mana. Nak kepan hal aku mana benda ni. Dia tak akan tegak lagu ni. Malaysia pun dah kucah mana ni. Tak tahu nak jadi ke mana tengok. Ha Malaysia. Indonesia pun suka juga. Semua ada demo ni jadi penham laku umat Islam. Pak kita dengar terana. Nak kata molek. Demo molek. Kita kata molek. Kita bukan ada beci itu dah. Beci tak molek. Kena oyak tak molek. Ha tu nak oyak ni. Ha kita tak ada nak puduh siapa. Tapi dia tak molek. Pak kita ada usul apa? Ummatan wahidah. Tidak ummatan wahidah. Nak satu umat. Nak satu kena yang ucah barang. Kita sendiri ada ucah. Allahu Akbar. Ambo dengar klik Hak Yusuf Cah. Kena suci-suci. Hak Yusuf Cah. Mula Yusuf Cah lah. Macam babu. Itu ya Allah. Kita nak satu lagu mana ada lagu ni. Kita tak betul di atas dasar dah. Panak ke orang. Ada semua orang tak boleh kubur. Dia dah tak kubur. Siapa ada mata ni? Kena yang ajar aku tak boleh. Dia boleh. Ada juga lagu tu. Tidak. Orang dah tengok belakang. Ingat molek lah. Amor bimel. Amor boleh royak gitu ya. Pasal amor tak turut cerah. Amor turut orang ramah. Kalau dia jadi culak. Amor turut dia. Tidak. Kerana dia orang menanggung. Dia tahu orang cula tak kena. Dia tanggung baik galah baik cula. Kita nak gaduh apa. Dia kata kita berasa kita kena. Hak tu masalah ni. Hak berasa kena ni Pak Masalah. Allahu Akbar. Kita kena sore orang tak kena berlaku kaya.
Orang 5 juta tak kena, kita 15 orang yang kena. Siap tengok Nabi orang turut kita, khayal. Orang ngaji belakang. Doktor yang berah-berah hari ini, no, ya, tu. Anak cucu kita pekat wak doktor belakang, ngaji luar negeri. No, ya, tu. Kata duk. Duk katuk mata lagi. No, ya, tu. Kebenaran no, ya, tu, kita hari ini. Ingat molek lah. Ambo jin-jan lagu tu. Turutlah ahli sunnah wal jamaah. Jangan duk turut. Ya kita ni banyak. Dah kepulai-kepulai banyak. Lebih-lebih dia panggil. Pak Nabi Raya atas 73 kelompok dah. Tu nak sepenuh tu. Syiah cara dia jangan turut. Wahabi cara dia jangan turut. Mu'tazilah cara dia jangan turut. Khawarij jangan turut cara dia. No ya tu. Ahli sunnah cara dia. Ha ni ahli sunnah hak hak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha kita dari ni. Sampai ya hari tu tak ada bunyi kapo. Ambo ingat lagi. Mula-mula nak jadi mah kita lu ambo ingat. Kalau semaya ada tengah orang semaya. De godek orang le semaya, orang ada le masjid. Budak dak ketung tak ada. Budak hak ketung ada dak? Kerongkan dia morning, dia buat, dia obrong ke kan. Ada tak? Tak ada. Itu ni ayat. Tua kecek kru'eh ada. Tapi ada tak pusat dia wak-wak tempat kru'eh? Ada. Kau jalan tu dakwah tak boleh. Wak besar sarot tu tu. Terbesar dalam ASEAN ni ayat tu. Anak murid pelajar hampir 2,000. Di markah jalan tu kru'eh. Lalu ni duk darah ada. Miskat. Tahu tak apa ni? Nak daurah ke apa? Nak daurah pula sunan sitah. Ni tokoh-tokoh hadis. Pak mana kita duk buat? Orang duk buat gengarah hadis dengan Quran. Kita kecek saja tak ada sabuk. Mana kele kita buat tubik Quran dengan hadis? Mana? Cuma tunjuk hari. Tawah tak boleh, tak ada geger. Buat markah dia, tak ada takai puluk. Tak ada madah takai puluk. Buat cara dia, khidmat cara dia boleh buat. Tengok hari ni besar tu. Seluruh dalam 3 wilayah ni yang dia berlaku. Sampai ke Malaysia, sampai ke Mojo, sampai Bermu. Dia buka pondok anak murid yang mengaji jalan berlaku. Malaysia bulan Ramadan jadi Tok Imeh dalam Malaysia. Seluruh. Beratus-ratus orang Tok Imeh. Semua ambil jalan berlaku. Tapi dia tak ada gapa, tak ada ngaku. Tak ada kata korang. Tidak. Itu ni Allah. Kru'eh hadis, kru'eh hadis. Tempat pusat kru'eh tak ada. Pusat hadis tak ada. Hanilah ni duk daurah miskat tu. Di markah jalan lah ni. Hadis. Ni. Tak dapat sunnah sitah pula. Weh habis sunnah sitah. Ni tokoh tu. Bukan Bukhari Muslim saja. Tirmizi, Nasa'i, Noyak tu. Ibnu Majah. Sunnah Abu Daud, Muwatta', Imam Malik. Noyak so. Ngaji so pelajar Noyak tu. Kita ni Allah ketak juga. Telah tak ada. Sebab tu noyak tu. Dah noyak sebenar. Bukan mu nak cerita siapa. Saya berlaku. Orang kita berlaku. Umat berlaku noyak tu. Tapi jadi selalu lah. Pasal ni nyanyi ke orang kapun. Dia jadi sepawah pun mereka. Aku nak turut. Mana orang kata tak apa ni. Tak boleh. Kau mana pula dah ni. Tidak. Tak ada orang besok mana. Kita baik. Orang tak mudah mudah. Tak ada apa dah. Ngaji luar negeri pun tak apa. Mari kelihatan mengajar tak apa. Tidak. Tapi dia jadi molek ya kita. Tak ada gapo. Ambo ngaji luar negeri. Tidak. Ambo ngaji luar negeri. Ambo duduk sebelah tahun. Di luar negeri, duduk ngaji di Jordan, ngaji di Syria. Ambo tahulah. Selok-belok dan morning, ambo tahu. Karena Syekh Albani, duduk di tempat ambo ngaji. Di Jordan, Syekh Albani. Tu, tu nak ayat tu. Dekat dengan mau duduk ya. Dia duduk di Jabal Nuzhah. Dekat dengan Tua Merang Aman. Tu nak ayat Syekh Albani nak ayat tu. Ni nak ayat tu. Seperti tu Hasan Sakaf. Penetir Syekh Albani. Duduk di Aman juga. Duduk dari Jordan juga. Tu nak ayat. Tahu. Nak ayat tu. Sebab tu nak ayat tu. Pertenuh besar.
Pitenusa. Padu royak. Oi kapung royak. Kecik arak telo-telo kok lo tak ada gapo dah. Ada cu-cu ha. Lesh. Aduh. Kecik. Pemuda main bola. Tidak. Jangan berasa-perasa. Kita dah kita aling kita kokoh. We nampak aling kita ni. Nampak tunduk ya. Kecik jadi-jadi hikmat molek. Ni lepak. Dia beki orang. Tak beki kita. Dia paling tengok kita. Dia tak mata dia bersaibu kaki. Suka beki orang. Ha tu. Amba boleh nak beki orang ni. Tak kena mengajar dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tu tak tu. Dia ni pun tak betul juga. Siap. Ada dia mengajar. Dia beki orang. Amu sendiri dia betul. Tak kena mana. Supaya dengan ketek ajar anak jalan tu lah. Dia tak? Jalan ni betul lah anak. Jalan tu kena mung tak betul dah. Dia tak? Ni kita ni nak mikir nama royak ni. Nah. Kita nak jadi molek. Kita saya belakang saudara-saudari kita belakang. InsyaAllah semoga tu hai. Jadi comel kedua kita. Jangan berterusai lagu ni. Lagu ni kena lawa cula bila kita. Ni Babo Zik ni, waktu baik tu email apa orang dah. Ni punya perakat dah Babo Zik ni. Zik kata. Tu Kodi, majlis halai tu. Siapa dia nak poso dulu, siapa dia nak kaya dulu, buat bela belah-belah. Kena cabut. Arohak tu lah. Tu email mana nak semayal lah. Buat bela belah-belah. Megah nak ayat tu betul Allahu Akbar. Kita dakwah ketua. Kena dengar ketua. Alah. Cula kata apa. Bukan wak pada pulau. Bukan wak usul rumah. Punya nebah. Kerja dia semenak je suti tu. Ya ada. Apa panggil ulama dia lah tu. Lekat masalah ke apa dia lah. Dia terbesar dalam negeri Siam segi ulama. Syekhul Islam. Orang nak panggil Syekhul Islam. Tu nak ayat tu. Dah. Sebab ingat molek. Tu dah. Nak pesan lagu tu lah. Nak pesannya lagu tu pada puak kita semua. Ahli sunnah wal jamaah. Ingat molek. Kitab kita mana? Muka 12. Muka 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Kata tuwe kita. Tu musannif. Orang tak reti kata kena. Duk guru duk ngajar kita. Qala al-musannifu. Orang qala Rasulullah. Ini you know, lagu tu tu. Kita ni yang mari pada Quran hadis. Yalah. Kena wipeher kita. Kita ni ulama dia aling hadis dengan Quran. Dia curah waktu baik kecil-kecil wih kita wih mudah makan. Tidak. Karena Quran kita tak boleh nak ambil dia besar. Kita dengar saja orang baca tak tahu makna apa maksud apa sedale-dale. Kadang-kadang kita dengar terjemah saja. Balik bahasa. Tapi sebenarnya tafsir dalam lagi ayat Quran gini. Pak kita nak reti kena benda tu. Ulama hak pandai tu ya wah kita. Bab semaya ni. Hak bab semaya dah Quran royak dah. Aqimus salata wa atuz zakah. Suruh mendirikan sembahyang. Pas sembahyang nak sembahyang ke mana? Nabi pun. Lah. Mula-mula Nabi kata takbir. Fakabbiru suruh takbir. Lepas tu apa? Yang kedua. Fakra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran. Yang kedua tu. Pemain kita baca Fatihah. Mazhab lain tak ada kira Fatihah ke apa. Asal baca Quran ya. Tidak. Hadun ayat. Itu pula.
Ha tu nak jadi tu. Dia nak boleh diselisih kerana pahami tak serupa. Mazhab pak tak serupa pahami dia. Tak sekali. Ha kena tahu jadi sekali. Ha tu ilmu. Ah tu. Bila tepat ayat tu ayat. Ayat yang apa ni? Ayat mutasyabihah, ayat tak jadi, tak jadi terak, maka khilaf ulama. Tuhan katalah, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu bagai hak molek-molek, hak Tuhan wi rezeki kamu. Ha, tu makan benda molek. Tak tahu ya ke puyu ke kamu. Tak tahu ya ulah sawo labi gua tu. Ah, siapa ing tak cara dia, benda molek. Ha, tu maliki lagu ni molek. Dobek molek tu duduk di mazhab-mazhab. Ha, baik tak serupa. Kita tak boleh makan labi. Mazhab lain boleh makan labi. Kita tak boleh makan nyicah boyo. Mazhab lain makan nyicah wak nyicah ya boyo. Tidak. Islam pun tu juga ke wajib Mekah. Namanya lima waktu bel pun kita. Tidak. Ha, tengok. Kena tak serupa. Aduh. Engkau tu hai royak sekolah datu ya. Makan benda molek-molek. Buat tosih-tosih ke Pakistan. Tak makan hudai, tak makan ketai, tak makan sutu. Kerana tak molek. Hakan tak molek. Ha tengok yang jari. Ha molek dah aku. Tak molek. Dia tak makan buat dia. Dia makan ikat-ikat giri buat tu. Ha kita sampai ini. Tak ada apa. Ada apa. Ha makanlah sutu kau. Ketai kau hudai kau tak apa. Ah, tidak. Hatu sebab boleh tak serupa kerana Tuhan royak sekodat. Ah, kalau Quran Tuhan royak berapi, kembung geli tak bukan 30 juz. 80 juz Quran. Bila seko-seko ngabeluk lagi, keruwe lagi. Keketing lagi. Nah, tu noh ya anak bruku lagi. Ah, siap tu. Ha, noh ya tu. Kalau ya tengok dekat kepala lah. Ha, ya keluar ni keluar ulama istimbat. Tu boleh jadi tak itu tu. Ha, tu. Dah, ha tengok ni semaya ni. Yang keduanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Hak kita ucap mula-mula Allahu akbar. Tu takbiratul ihram. Akhir tangan dah. Kalau mu sakit tangis, tak sakit. Kalau mu buat semalah, tak sakit. Soh tak? Soh. Dia tak semaya, dia tak tika semaya. Allahu Akbar. Membodoh. Tidak. Karena akik tu sunat. Ya. Akik biasa mana? Macam-macam Nabi. Ada satu siapa sebut secara dengan bahu. Allahu Akbar. Tak apa dah. Ada tu. Kat ni telinga ni. Stimel lah stimel. Bukan nanti take. Allahu Akbar. Ah, ada tekan di telinga ni. Bukan gitu. We stimel. Sunat cara dia. Kalau pulak tu hewi. Hak kata Allah ni wajib. Tak kata. Mari semayat. Mana orang tu takbir tapi tak kata. Tak sah semaya kerana takbir tu rukun. Dah. Ha, takbir tu rukun. Dah rukun panggil wajib, kena ada. Tak ada dia sial lalu dah. Punah. Punah. Ha, tu rukun. Pas rukun ni ya duduk dalam semaya. Kalau syarat duduk luar, sama royak sama dah. Sama wajib dua. Syarat pun wajib, rukun pun wajib. Hanya syarat di luar, rukun di dalam. Nah, rukun di dalam. Di dalam semaya sendiri. Ha, takbir di dalam semaya tak? Tak semaya dah takbir tu. Mula-mula. Ha, tu. Maka syafi'in dengan mazhab lain, ialah tak serupa. Gapo? Niat ia tak kapur dengan takbir halu dah. Dua rukun ni duduk sekali. Siapa ini? Harap. Ada pun mazhab lain? Tak.
niat tak masuk dalam rukun. Niat tak masuk dalam rukun. Apa niat dalam rukun? Tak ada kena duduk kapuh sekali dah. Niat di rumah, mari takbir saja yang sini. Tak ada apa dah. Allahu Akbar. Tak ada niat saja aku semayah pada tujuh upah rakaat tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Kerana niat dia duduk luar. Mazhab lain. Ha, kerana ia syarat. Ia bila syarat niat. Kita sini dengan Yusuf Syafi'i, niat ni rukun. Sabit dia mari kena capur takbir. Kerana niat dengan takbir tu sama-sama rukun dua. Hanya mari duduk sekali. Allahu Akbar. Dia mahu tergenuh itu lalu. Niat tak mari. Ah, kerana ia hendak beripun untuk sekali. Hal tu dia di wasuah tu. Itulah pasal dia wasuah tu. Nak uwi ada di A dengan siapa bar tu kena ada niat. Sila di hati kata aku semaya tu upar ke A tunai makmu. Tidak. Nak uwi ada tu tu. Kosak tak aruk tak ying nak uwi ada. Dalam Allahu Akbar tu. Habis tu duduk A. 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 Untuk Allah. Tak boleh ke kata muda-muda. Tak mari. Lagu tu semua. Ha, ada lekat kata banyak lagu tu. Macam-macam takbir deh. Ha, sebenarnya tak apa-apa jadi gitu lalu. Ya genyong wang tu. Ha, pakai Allahu Akbar. Ha, tu bunyi sedap kan. Tidak. Allah. Ber. Allah, kalau ada ciuming tak payah ke cukup beli tu. Ayak keriput buk muka. Kan tu? Nak ayak tu, nak winiak dolar tu. Allahu Akbar. Kau tu hasta kebir dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali. Haa, sepuluh kali pun ada. Allah, dia berkata, haa, nak boleh ke. Dia tu tak kebir ke, kalau waktu sikit habis. Dia nak tak kebir tanya masuk. Haa, pasal situ. Ahok Fatihah pula. Gairi, 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 gairi. Ada juga dia gete gairi nak pergi pula. Tidak? Haa, tu dah ya. Itu dalam masyarakat kita tengok dah. Gairi, 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 gairi. Gairi, gairi. Nak uja dia ke mana tak tahu. Haa, gairi, gairi. Wala, gairi, mak. 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 Tuh. Ah, bodoh dengar, nak tengok kan. Allah jadi susah bunyi sepuluh anak nanti dah. Sepuluh nak tubik dah. Mak. Asa. Nuh ni tayak pula. Atayak. 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 Tul, 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 tul. Bubar. Hal ni dekat nak. Ash. 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 Asyadu. Asyadu. Allah. Kau belajar tak ada gitu eh. Hagenu masuk dah semayang belajar Allah. Akbar. Hani sengah ngorin no ayat tu. Nabi kita leh no ayat. Ha, kita biasa. Allahu Akbar. Ha, At-tahiyyatul mubarak. Tak ada so gitu. Ha, hani no ayat. Cara semayang. Rukun semayang ni. Yang keduanya takbiratul ihram. Akak tangi kata apangi kata Allahu Akbar tu. Tu takbiratul ihram. Kalau akak tangi tu suku. Kalau kita nak uji boleh pahala banyak akak tangi Allahu Akbar. Ha tu takbir. Maka di sisi mazhab-mazhab yang lain daripada mazhab Hanafi ialah rukun. Tidak. Ha, takbiratul ihram ni selain pada Hanafi rukun belaka. Syafi'i panggil rukun. Hambali rukun. Maliki rukun. Adapun Hanafi, adapun di sisi mazhab Hanafi. Ha.
Maka takbiratul ihram itu bukan ia. Ia takbiratul ihram. Rukun. Mazhab Imam Hanafi takbir bukan rukun. Di atas kaum yang sahih. Di atas kaum yang sahih. Kaum yang betul, lebih betul dalam mazhab dia, bukan rukun. Hanya ia takbiratul ihram. Syarak. Syarak dia. Ia takbir tu syarak tu. Takbir tu. Mana kata, bukan masuk dah semayal lagi lah dia. Kata tak? Kita ni dah takbir tu rukun. Masuk dah semayal dah. Dia duduk dah semayal. Tapi syarat pun wajib juga. Tak boleh tak buat syarat. Tak sah. Hanya panggil leh. Hanya ni syarat. Dia luar pada semayal. Tu. Seperti segala syarat bagi semayal yang lain-lain. Oh, syarat lain-lain dah. Tu Imam Nafi. Ingat boleh. Takbiratul ihram bukan rukun. Di sisi mazhab Hanafi. Bukan ia syarat. Adapun angkat dua tangan pada ketika takbiratul ihram, iaitu sunat dengan ijma'. Sunat ya. Dengan ijma' ulama semua kata sunat berlaku. Tak ada siapa dia kata rukun ke, siapa dia kata syarat ke, ada sunat tu. Mana tu pahala suku pula situ tu. Bila sunat mana kata kalau orang tak akak tu jangan dia tegah ke apa. Tengok dia tu semayah bunyi Allahu Akbar. Lah tangi duk dia. Tidak, jangan tegah. Hei pocik, gena pocik tak akak tangi. Tak sah pocik tu. Dia cuba dah dia mau. Tak apa. Tidak. Takbiratul itu sunat dengan cara ijmak. Hanafi pun sunat. Maliki pun sunat. Hambali pun sunat. Itu ni ayat sunat berlaku-laku. Syafi'i pun sunat. Itu dengan ijmak. Dan akak dua tangi pada segala takbir rokok. Takbir rokok. Kita nak rokok ya. Dah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ana rokok takbir. Ada setengah orang Allahu akbar kata tak ada akak tangi. Dia kata dan akak dua tangi. Dan akak dua tangi pada segala takbir rokok. Akak dua tangi akak ini. Kita nak takbir, nak rokok takbir dah. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Nak rokok tu. Kita kata Allahu Akbar tu. Akak tangi di rokok tu. Dan baki daripada rokok itu. Hak pakai rokok. Sami'a Allahu liman hamidah. Akik tangi. Akak tangi tu. Akak dua tangi tu. Hak nak rokok pakai dua tangi. Nak pakai tu akak dua tangi juga. Sunat di sisi mazhab Maliki dan Syafi'i dan Hambali. Tiga mazhab ni sunat. Dan kita nak rokok. Allahu Akbar. Subhanallah Rabbil Azim. Sami'allahu liman hamidah. Akik pula situ. Sunat tiga mazhab. Tidak? Sunat tiga mazhab. Tidak? Tu. Kalau orang tak akik pun tak nak gapo, tak boleh dapat sunat dia. Ada akak tekoh kita nak rokok dengan bakik daripada rokok. Tidak panggil. Tu. Sunat dah. Tidak sunat di sisi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak sunat. Mazhab Hanafi tak sunat. Tidak. Hanafi tak sunat. Tak sunat dia. Dia tak sunat ni kalau buat tak boleh. Tak boleh pahala dok lah. Kita dah buat boleh pahala. Kata buat tak ada gapo-gapo.
Ha betul tak? Ha kena ayat tu. Dah. Ha habis itu. Yang ketiga al-qiyam. Yang ni berdiri betul bagi yang kuasa. Kita panggil diri. Semaya bila diri. Tak boleh nak duduk atas meja, atas kerusi, tak boleh. Dan nyetok tak boleh. Han kira hak asal. Dan uzur tak apa lah. Ha, tu insyaAllah minggu tak payah deh. Ha, tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين.